Tujuh dah buluh boleh buat dinding. Buat panik cucu pada hak ceh, hak karak. Ini cucu mah gila lah peten ceh. Dia tengah ngoh. Oh, tengok lah. Itu mujur tak lungguh gigi pelang tak peor ni. Hari ni baiklah, bejoh pun dah ada. Dah aku duduk di belakang sujo nak uik. Ah, bedak nak ni. Hari ni terlebih baik dah apa bila raya amu cukup lekat si Aspino tak ada lagi kekurang ni. Nanti dengan lah amu nak raya khabar bila cerita bagi mengikut karengnya sahibul hikayah. Amu ni ada lah juga lalu hari ni teringat gelap negeri amu ada dengan penamu amu. Negeri amu hari nak panggil kata hujung tayu menglidah tanah sielak pergi dari kuning tubuh amu sendiri dia gelagai kata kerajaan raja maurah. Permaisuri bagu amu yang dikatakan puteri Kaswih dulu amu duk gunung permaisuri yang juga lalu hari ni yang dikelagian amu yang duk panggil kata tuan tribos lah ni dia mati lah meninggal dunia tinggal anuk dah berpuas seorang saja sebagai kata ketanak yang kasih bunga saya di antara amu teringat dia apabila dia mati lah penjahat mata juga lalu hari ni tak sepatut amu nak nakluk negeri tubuh seorang diri langah tak ada dengan permaisuri mana lagi tempat raya nak buat bergantung manjur. Amal paulah ambil seorang bunyi jalan yang digelari kata puteri Kaswih untuk buat daripada anak isteri amal untuk buat tempat bergantung manjur bagi sekian raya. Meskipun tak dengar anak tinggi itu buah amal seorang dengan suami dulu yang digelari kata sekitar amal. Mari dia asuh belah dari dalam anjur sekitar anak sekarang lah ni anak amal. Dia digelari dengan permaisuri dulu saat ini juga pengasuh pengenama kaya kata Tuan Teri Cahaya Kerami. Masuk takluk umur juga lalu 15 tahun ke datangnya mari dah datang diri dia. Apabila anak masuk takluk umur 15 ambil sendiri ni kalau tak sampai 50 pun boleh kata tak jauh dah umur. Semenjak dari sekekuk mahkota untuk menakluk negeri menyatuh negara berganti ya ayuh teringat pun. Apabila masuk takluk umur tua sekarang ni apa lagi kegunaan fikir di hati ambo saat ni juga pengasuh husing serabut siap menjadi malam makan tak makan tidur tak tidur. Oleh kerana umur masuk tuan anaknya juga lalu hari ni takluk tua. Mata punya kelabu tengok orang cerak tak cerak juga lalu hari ni hawa umur halau kebanyak saat ni juga berkecek dengan orang pun banyak kena terbit hot telur daripada hot butik. Oleh sebab gigi tu nyebakak belagak nak jatuh, nak menulis seekor hubuh bertelilih dengan dawak. Peringat tepuk kurang dah kadang kalau ambo letak barang di sini. Teringat kata letak di sana, kadang kalau ambo letak barang di sana, ambo teringat kata duduk di sini. Berbalik belah bertukar sakit, berbalik patung habis dah orang kecek molek. Kadang kalau dengar kata kuduh, orang kecek huduh tak mau berkasih kata molek, sabit kata tak sepatu dah berkasih. Kalau tunggu amu nak menakluk jadi raja nak maku negeri yang juga lalu ini satu hari dia kena ada pesilap pair di dalam kita adab namunnya kita letak. Maka perkara inilah yang amu duk pusing sangat siap jadi malam oleh kerana mana tak ada lagi orang nak berganti ya amu nak menakluk negara menyentuh negeri. Oleh sebab amu ada anak pun ada anak perpuan saja sore Tuan Teri Cahaya Kerami. Fikir ada hati kalau tabah dia nak nakluk negara nak secaya yang juga lalu hari ni negeri yang berusok. Sebab mana kita letak orang tino nak nyetoh negeri saat ni siapa dia lagi nak takut. Siapa dia nak gerung, siapa dia lagi nak heram muka raja perpuan. Kata lagi dah orang perpuan ni kerih lembing daripada mulut kerah nasi sejuk saja dia kena air mesti dia kena gelap orang tua kan. Ah, dari tu aku dah pusing dengan kerana tak ada anak berdua tiga sebagai daging darah dari tu aku mereka seorang saja perpuan Tuan Teri Cahaya Kerami. Tuan Teri Cahaya Kerami seorang saja perpuan anak daging darah hamba. Sungguh kata ada anak perpuan sebagai daging darah hamba pun mengasuh. Amu ada ada pula anak tiri sore anak daripada permaisuri baru amu yang dikatakan segetek hamba. Walau kata anak tiri sekalipun amu tak ada niat kata anak tiri amu niat buat sebagai kata anak daging darah hamba sendiri juga. Oleh kerana mana balik dia tak pernah lakuh kata eh amu. Balik amu apa tak rajin lagi terus hati dengan kerana perbuatan dia.
Pah budak pula juruh juga lalai ini pengasus kita hamat lah ni ambah hatagi mengaji. Ponok kawi alik ulama boleh kata dia saat ni duduk mengaji tak penuh lagi. Dia saat ni terlobi. Tak beso lagi dia buat kagak. Tak setuju ternyata hati ambah. Tapi tak saya upaya kerana ada naunan negeri saat ni tegak pengasuh. Kalau mengikut gitu juga lalai ini boleh kata. Anak daripada mak tiri tak dapat darah keluarga. Tak boleh kita nak tabah untuk nak jumpa. Lalu tu amal pembuat raka. Ubohlah cara pemengetah. Dengan sebab mana untuk supaya mana. Kalau tabah anak amal pemain suri tu. Tiri saya berani dia raja. Takut negeri amal rusak. Kalau letak seketik hamat takut rakyat pakat tak setuju. Silap dengan hukum adat negara orang siang kata kot muncian bang. Pak. Lalu apa nak serah kuasa untuk rakyat apa kat bunyi apa nampak. Kita pakai dengan rabok rakyat batai demokrasi kebesaran suara duduk daripada rakyat. Kalau apa bila rakyat banyak kena suara mana suara itulah boleh nak luk jadi raja boleh menyentuh negeri. Buat keputusan juga Allah ini daripada suara raja. Habis tu nampak kedok. Kalau kita letak adat naunis kelakuan tu. Tu boleh lah tu. Kita saat itu untuk supaya mana yang juga lalu seruh kuasa raja pakat bunyi di antara anak tiri dari tu aku seketik amat. Dengan anak dari darah dari tu aku sendiri Tuan Tiri Cahaya Kerani ni. Mana raja saat itu setuju. Mana raja saat itu berkening. Kalau banyak rakyat setuju Tuan Tiri Cahaya Kerani, Tuan Tiri Cahaya Kerani amat tabah jadi raja. Kalau rakyat banyak kena seketik amat, seketik amat lah boleh melakluk negeri. Oleh juga. Kalau setara turut amat saat itu nak tanyalah pengasuh ramah. Dengan sebab mana di antara anak amat Tuan Tiri Cahaya Kerani dengan anak tiri amat seketik amat tu pengasuh. Dia tua kena mana kalau amat nak tambah letak. Awak ni giling lah tu. Pasal kalau dari tu aku tanya patik kot tak ada usah dari tu aku tanya lah. Dengan kanu sebagai dia tanya kepala lutut kiri dari tu aku sendiri. Patik orang tua ni nak pergi keluar pendapat tu. Bukan dia dah orang nyanyuk belenggu. Jaga buku nak pilih tua ni dia kena tanya orang muda sebelum balik belakang. Ramah lagi mak dah ada ni dah ada. Ya dah ada. Patik orang tua ni dengar saja tu boleh tu. Lah besok kalau turut gitu bukan kata amo nak puji diri bukan kata amo nak royak molek anu amo segetek ama tapi kalau turut-turut nak letak jadi raja nak suruh mengetah negeri tu. Oh, lama kau dah tahu dah. Anak kaya Tino. Pak orang Tino ni nak setara mana. Amor kenal lah perangai orang Tino. Lama mana pun dia nak pergi lawi orang jantai tak boleh. Nak pergi tilih orang lelaki tak boleh. Kalau kita letak segetik amat jadi raja. Nampaklah mana pengasuh pasal budak tu dia jenis. Ngaji pula tinggi, ilmu pula banyak. Ayuh dia hantar lagi mengaji ke negeri luar tu boleh. Kata tak penuh lagi dia duduk lobe. Tak kaji dia duduk lulih kat tempat orang. Pak ilmu pula banyak mengaji dia tinggi. Segala kitab tu tak ada buka lagi dia baca boleh dah. Sampai kata kalau nak letak jadi ganja tu sepantau. Lagi tak letak orang ada ilmu. Orang ada kepandai dia. Aku kalau buruk selalu main dengan orang puji anak ni kau bak. Habis kata. Oh, anak demo. Tapi kau yak molek lah belakang. Kau pah budak lah. Dapat mata mok poknya berjenis lah belakang. Baru jauh ada mata mok pok tengok. Tak ada kata kat anak demo anak kita. Gleding geliak pecacing nak jok foto. Oh, sedap anak dia ilmu banyak ngaji tinggi surat ni tak ada buka baca boleh. Dah lebih pada pakai isteri yang pergi faifa lah mata anak dia. Oh, ada buah tu orang sampai kakak ni nak cahaya kat kan. No, kalau buah kat ujung jula tu boleh tebal lagi. Ketok-ketok pun kau boleh makan.
Ni main buah sampai ke akar. Kayu namu buah sampai ke akar. Wis sawah lagi akar kita nak dengar tiga hal. Oh ni sungguh besok kalau turut nak tutup jadi raja. Pak ogi okay, gitu ni dia nak tengok perangan mok nak yawi. Kalau mok molek anuk dia nak jadi molek. Kalau turut mok aku tak tutup jadi raja mulah. Taubat. Lagi ni nak tutup anuk jadi raja. Mok nak jadi bini raja tu jamu biak je dekat aku. Pas nanti tu kan tak makan biak. Kacang-kacang pedang kok tak kok. Kok kulung tak tengok mok. Oh, ni dok nak jadi raja ni jamu biak je dah gaya. Oh bak kalau semak aku tak bom. Besok cahaya lah letak anak ambo nak jadi raja negeri nak maju nak oyakwi. Oh ni begini lah dia buat lalu lagi adik. Adik jangan tergaduh ke aku dari tengah majlis tempat habis sorak dengan gayak ramah. Tujuh buat keputusan sudah daripada gayak jelata kita nanti terima saja pembesaran suara daripada gayak. Okey siang kata dua siang percacun ke siang sawan. Tak percacun lung mati yang lain. Lo kau tak jom rap ni reng nan. Lah nampak tak kena lah kita dah puji anak dah. Moga anak kita tak anak TV ya dengar demo. Bukan anak lagi dagang demo. Walau molek saga mana pun nak pilih anak benar tak boleh. Adik. Berapa kali yang bedok rojak? Berapa kali yang bedok lagi? Kaga TV dengan benar ni. Jangan lagi adik makin sikit dah hadapi habis. Aji boleh habis tak saya dengar dengan sebab mana. Walau kata sekejap ahmak bukan lagi dagang habis. Tetapi habis niat buat sebagai kata anak lagi dagang habis sendiri juga. Apa dia royak semua walau kata anak lagi dagang sendiri dah habis niat tak saya tupih. Habis tak tupih sampai bila masuk. Walau anak TV sekalipun dia kita niat nak tupih. Hingga sampai ke pejian mata usul banyak turun kubur pun habis nak tupih. Hari ni kita tak di tempat adik habis nak sorak dengan gayak buat kesimpul dia. Masa tidak itu tak pecah buku juga lalu hari ni orang kata hebat bagi. Oh, nampak tak kena lah kita duk puji anak kita. Hari ni balah mana kata pengasuh. Maahlah aku batik dengan saya boleh. Dari tu aku nak letak buku nak khabar raja. Kena tanya sawak, kena tanya sa'i, kena tanya wakyuh. Orang muda di sebelah belakang. Kalau sebalah tu dia ada mengapa. Hari ni aku nak tanya di atas diri. Habis maksa dia tengok kena mana memang. Kalau kamu nak tambah anak tiri yang mau jadi raja seketik amat di antara anak daging-daging kamu sendiri tuan tiri saya kerani. Memang setuju hati yang mana kalau nak tambah jadi raja. Dah. Kalau tak anak kita sendiri tu jadi ganunya. Moga anak kita ada ada. Kalau tak ada anak di mula tu mudah kita kira. Ni anak daging-daging kita sendiri tak ada. Apa kena nak tanya raja ganunya lu? Itulah memang anak amo perpue memang tuan tiri saya kerani ni orang tino. Pak orang tino tak ada jadi raja tu loh nak dia tak lagi si tak gak. Mutah raja. Bukan begitu. Apa? Memang kena tahu kata orang tino ni sifat lemuh memang orang lembut. Banyaklah dia mau ingin nak masuk mari hari kaca kalau kita letak orang tino jadi kerajaan eh, ni memang tak banyak hari negeri kita butuh. Boleh katanya serai di demo. Dah, waktu raja ni nak musuh. Eh, kesuk-kesuk. Ibu nama, lewat nak jawab pun tak boleh buat hepek. Duk tepi orang tua terjebak masak. Ada tinggal tempat jamu. Berkelimpuk dengan orang puluk. Kesuk ikut nunggu je. Kain ni tak ada tukar. Seminggu cukup duk akar selatu. Kalih lemu buah ni. Benih pun selam ni. Naik dokong pun selam ni. Jemaah pun selam ni. Haji. Cuk kena ni. Kami tanya nak rejak pun tak boleh. Kita orang tua, kita orang tua kalau buku kerja ke. Mulaan tua tak weh nyanyok tak gok. Kalau Allah kemakan, gula tak ada gelegok lah kita menanggung wak pinggir nanti nak ngecak dah. Aduh keliling ingat tepi kawah.
Kalau kata cukup nyolah. Dia mau nak gula tu. Oi, kau tak boleh. Tak panah. Missing five berdatang ni. Kata, tulu berakit. Oi, tak boleh. Kita darah tinggi lah. Merubah dengan demo. Goyak punya kerja. Tak boleh. Darah tinggi. Pening. Itulah dagingnya punya suta ya sepinggir. Dia kamu tak naik darah boleh. Neng ku tak gok sak makan sini saja dok. Main bus jambi wak klik kat nok. Kok mana lu tu aku kata sak neng? Aku ni apa bimbe takut dia mau masuk lagi kaku kaca kena negeri nak kita kata kat nok. Dia apa bila gajo tino ni dia sifat lemah. Dah. Dah lu tu aku kamu gajo ke dok musuh. Oh, eh? Dia gajo-gajo ni duduk saja nyatok tak kisi nanti turun dikat ke ibu tangi. Yo. Materi punya ngeta. Kena materi hotok regah tergayak seni. Kena materi hotok menak agak. Gayak boleh saya keberak. Tak tengok ke okay. Negeri kita nak kata ke berapa puluh. Okay. Dah sekat dah gila materi. Jadi tak ada lima bulan. Ha? Cocok dia ayak serebah tu kan. Kalau dengar nak yoba je kan nak letak. Cari soga. Sedak dengar. Nyekul senang. Buhlah buat kita. Habis tu. Buhlah buat kita. Gini. Pas tak apa. Kalau dia melaju buat tu. Pas tak apa. Pas tak apa. Kita boleh jadi. Tak apa. Tak ada negeri dia apa. Tak apa. Dia kata tak apa. Dah. Kepo orang bertai duit demo tu. Bertai duit sibu eh. Pas tak apa, pas tak apa. Tak kena bayar. Okay, no memang. Dia kata tak bodoh. Bayar apa? Dia kata tak bodoh. Tapi kok mau kita dah kopi tulis kau besar tempat di lagi. Tulis kau gano. Dia tak bertai boleh. Tapi jangan kata pas tak apa. Dia kata pas tak apa, tak kena bayar. Tapi banyak pas tak bayar. Dia cidik. Boleh kau lagi. Dia pas tak apa. Nampak juga memang. Nampak tu kejap lagi. Loh bukan sorak lagi. Gelak. Akhirnya mau bimbang. Takut dia mau masuk. Mari haru lah memang. Sungguh kata raja tak musuh pun. Ha, tahu kata raja tak musuh. Dia takut apa. Dia menteri punya metok. Ha, ada pergi buat mana. Buat askar ni. Ada dengan askar laut. Ada dengan tahan buh. Ada dengan tahan akah. Ada dengan tahan rea. Bapak ada keluar tak kepala getok. Buat ceroboh ni. Ini wahaya. Lah tunggu. Demo dia baik tempat demo. Demo besar tempat demo. Tempat kita-kita raja. Aduh. Boleh heram nama. Pahlawan ni pula raja. Ada saja je. Bukan zaman dulu. Zaman dulu tak apalah raja bergalak. Raja musuh. Musuh pula dengan kerih. Dengan lemih. Dengan pedek. Sama berdapai pahlawan ni. Jok dia tahu apa hijau. Halak kerih-kerih lemih. Ada yang guna bernama lah ni. Bawah-bawah. Sunha. Natu. Ejeki. Enemlah. Enzibho. Pak Enemlah dengan Enzibho tu sama degah tu. Buat tu. Dia gila cerih lah. Habis kata, dah laju-laju tu pun ceram. Ada nak kena tering. Yang dulu itu tak apa. Kalau kasih ada berdek pun berdekik kepala paku. Pung, sutin, nemenek. Baru duduk gadok peluru. Baru duduk isi sabuk kepala ni budak tak kena dah berdekik. Pak Uri pun tak pakai. Kalau kasih pakai berdekik ke. Tak banyak hari. Boleh panggil makan teh bayar kopi sabuk makan ketoh demo. Nanti tu sabuknya lo berasa bela-bela gigi. Lah ni sungkrok banyak. Lah ni orang pakai halak canggih belaka dah. Teknologi mari. Oi tak tengok kena. Ha, sebelah balik mana? Ha, dia mau duduk musuh korasia kena tak tengok kena. Tak ada kena cuek di sendiri dok. Pakai auto belakang dah cuek sini pung kena pergi jatuh mana kita tengok tak ada cuek ha? Masuk ke dalam lubek tak ada orang okay. Pusing kelip kelip lagi masuk sari semula
Alak kangeh belako doh. Bedi belah kita nak pakai kok kampung juga ada. Tak boleh pergi lah. Pak kakak ni dulu ada. Brrrr. Suat belaka. Pak bedi pula tak bedi suti-suti pun bedi. Kek lah ni. Orang main ke sini pasal pah buf. Pah mari berapa tiga buat kereta pi. Mati belita boleh cucuh mati kita orang okay. Manusia ni baja tanah lah. Kaya lah, suti gerobok pun kita lepas buh sekali. Kalau jangan lepas, cak alih ya buh. Ambo sikit dengar, tiba lepas buh. Sama dia royak buh dia, saya hidup segerobok kepala dia. Kalau kira pada kita lepas buh buat kita buat kok memang pontu itu ke berde sang. Mungkin lewat hari belakang lah. Kita nak cinyak mulut tu pelak lebih hodai ke lapai wah jambe dah. Nak sorak pun tak boleh bobe 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 bobe. Panam yang cek ya video tak gerok. Ini teruk ni kalau pegu-pegu anggok pokok. Ikut suruh anggok belakang. Gerak tak ada anggok tak pagar. Rangga. Duk liya mu luar ikut. Otak mu tak boleh tanding dengan otak aku. Otak mu tu otak buk gaji. Otak aku ni teknologi benar. Tak dengar ke dia beriak. Dia tak makan nasi gabu-gabu cendol. Alung peruk. Akhir ni baiklah dia blok memang. Itulah ambo bimek. Bimek kan ambo bimek. Ayah kita ramah. Ruska kita banyak. Kita takut menangu lagi. Bokiro tengok eh. Pak anak kita. Kita tanggap pun. Anak kita. Kalau dia nak ibu pun mati. Dia mata apa? Pak main buku dengan anak siri. Anak sirinya nak salam anak kata lagi dah siri. Balik dalek. Lah anak kita tak tahu. Kondrau meruna. Teh merucai nak. Kita kenal lek dua, ya lek dalai tak ada siapa dia bergali dari tu aku juga nak kata. Ha? Agar no putih hitai lah mana dalai dada tak nampak tengok. Rambut Malaysia ni hitai sekupo. Tapi fikir dia perlu pedak, kita tak boleh tahu. Itulah ambo bimek, gih ambo bimek, gih ambo bimek. Sepatuh ambo sekabuk. Dua ambo rusing, kecek geno sebab ada kayuh kau lek bati. Dia pelik lek katulah. Anak kita dah ada di kasihan nak letak anak demo. Berkira tengok. Otak dah ada. Otak Malaysia dia untuk mikir. Perut Malaysia dia untuk gamuk. Bukan otak lemuku. Bukan boleh pula makan. Tiap kita orang kajik anak kajik ni cek pergi bateri lah perut ni dulu. Baru tu kubik bibir mulut. Penamu orang. Letih jadi gajah. Lagi sini tak memang. Allah. Mana mik kota mana tu nak cekok lebih mak dia aja. Kena tepos buku. Neng elak nak menepo ni. Soba be mak jangan baloh. Ke baloh muzakarah. Muzakarah ni kapo apa ban. Bukiro tengok. Anak TV ni lek luar jadi molek, lek dalek jadi dadai. Kita letak anak sendiri ni sebuah dengan rumah kita sendiri. Jenduk nak sodok kita. Walau kata rumah dinding saguh tak muluh pun rumah kita. Anak TV ni balik sebuah rumah demo. Dinding cuma ni pakai air pun nak sedap berapa hari. That's where Beci pindah Pak Malaysia lah. Saya lah. Itulah memang. Ambo bimbang akan perpuas kita amat ni wala anak siri pun ambo niat kata anak lagi daruh ambo sendiri. Balik kita. Balik demo kita tahu. Balik kacir aja lu. Hari ni bemak tetap bemak kena tuan pergi saya kerani. Bemak duduk situ. Kalau lah tu tiada mengapa ambo kena tanya dia ramah lagi. Pasal negeri kita bakal dengar rabok pelajar hati batal. Nak pergi dengar suara orang sore tak boleh. Kena dengar yang juga lalu hari ni ramah mana berkeni. Hak mana hak tu lah boleh jadi raja. Apa memang kocok duduk situ. Tak kocok tak golok dah. Mati kong duduk tuan tiga cahaya kerani. Tino-tino bola ni belana tak tengok. Rata menteri kita hak baru dia pun tino.
Mai mai, dia makan mok retino tak jadi po. Retino ni kan, lebih lagi kita orang jatuh tengok lemuk-lemuk itu po, kita kerah pun tak lama. Ikut anak saya lihat. Abis ini aku nak tanya setiap raya-raya kamu. Abis ini aku sekepam kena mana abis ini. Untuk nak tambah dari raja di antara anak kamu sendiri. Tuan Tiri Cahaya Kerani dengan anak Tiri kamu sekitar sama. Abis ini saya kaya ni kat ku. Lak sepak kamu berikut. Aku mana. Tu kok dia mulakah. Kita sahabat. Kalau dia mau tu pakak berkenan menang sekitar amat. Kita tu berkenan menang sekitar amat. Kalau dia mau tu pakak berkenan menang Tuan Tiri Cahaya Kerani. Behi tu buk berkenan menang Tuan Tiri Cahaya Kerani. Pasal behi sore tu gak laksakno sudu. Kalau bubuk ukuran elah sudu ukuran cepot. Oh ya wak kajo nak dor dengan lagu merdu. Jadi mung tu turut demo mereka. Turut demo. Kalau demo kulu, mau kulu demo pilih, mau pilih. Kalau demo kelauk, mau kelauk. Kalau demo kedayak, mau kedayak. Kalau bubur tu menilai tatahi ayan adakah sudu itu turut bijepon itu lain makrilah. Ni lah dia pakai najih. Muka lazoh mutawasitoh buat dua ikut di belakang ini. Buat ni kena basuh air tanuh ni kalau tepung. Tidak tak cuci. Aku tak boleh cuba main dah tusuk dah buat sedara dengan anak sedara. Buat sedara tak kena balasoh. Anak sedara tak kisah jumpa dengan sedih. Mampuh kubur berasak dia mahu dua-dua. Aduh tuk teh semaya banyak. Aku buku kain teh mati gatung. Nak kamu bawa minta limo. Aduh kuat memang. Bila dia tak ngaji lagu tu. Dok kerio tak tahu dengan adat naune, tak tahu dengan hukum sarung halah-halah. Cuma cuci begengi etikok lagu mano. Buat ni ngedok dia temenah kaki pak. Wah hukum lagi tak boleh kebawah pun haruh dimakai. Okey dia tak ngaji, tak tahu hukum sarung ni memang boleh makai belakang. Boleh makai belakang. Asal kaki pak dia boleh makai belakang. Dia tak tahu halah-halah. Dia tak tahu halah-halah. Dia tak ada begengi etikok tangsi. Buat pergiannya tak ada. Boleh makan. Boleh makan. Lemu sama telur. Babi boleh makan. Asal kaki pak boleh makan. Gewak-gewak pun. Oh. Asal kaki pak boleh makan. Dia tak ngaji. Dia tak ngaji boleh makan belakang. Kali kita memang pergi mahmur esok pagi. Lagi apa? Untuk kata nak gerbang meja dia sebetulnya. Matahan. Okey besok makan meja sai apa nak tu ada ke kaki dua. Sakli memang ada kaki pak boleh makan belako. Ning kapok nak tete kaki meja ni. Oleh-oleh dah. Ai. Tak ada engkau lah aku gerak kak tapi berani tak mari. Gerak apa oi? Gerak tapi berani tak mari gitu juga. Kamian ning jok mano? Kak itu sing keto piyala. Tak ada rod lah. Nak tambah tu tak ada duit. Ndak juga berani mari keto tu. Mu tak ada rasa serius. Iya dak acu kapok dekat dekat dengan kepala. Memak kapok tumpu boleh wak niti. Gak tak tak utu. Serius apa? Berdiri bulu kepala apa dak? Nak ambil bulu mana kepala mu berdiri? Ain dia becek ini pelaku. Adok sorah mbok tu banyak boleh tak ada bibi bulu kepala. Nak mai bulu kepala di mana mung. Ain ni baiklah be hito le roya ape yo sebalah mana kato. Tanya be yo wak kena kak fi bateri. Be yo jalo nak apo bus burung ngobok dia tu tak ada bibi tak ada beti. Okey apo gilok burung malek ni bibi burung juga.
Burung pula sakap kukuk duk musing keliling mangga. Oh, luruh bih dah jambu-jambu. Mana luruh jambu? Ya luruh jambu ke sampai ke. Sampai pun dah. Sampai je kejuk ke burung. Ih, meniti ke tak kepala aku tak nak meniti buat ni. Motong toh dia mau dia menyakit apa sekerak kawe lah. Ini lakuk ke itu, ya dok ringgit dia. Buat ni kalau menisih dia tak boleh jemur, tak boleh badai. Tak lekat kerek menilih lah. Duk biasa. Hari ni baiklah juga tak ada siapa dia boleh jawab kalau tanya hak sebenar tak ada siapa dia mengecek. Kalau benar hak tak boleh dia mengecek, tak ada benih sampai kata gayak ni payuh nak buat kesimpulan dalam sorak satu-satu kalau benar orang tanya. Jadi dia juga lalu main-main. Oh, ni tak sadar wak mecok, tak sadar wak mongoh lah dari tuaku. Dari tuaku mungkin tak tahu keperangan gayak sore-sore mungkin dari tuaku tak kenal ke PE. Okey, semua ada kesedah sarak kita orang saing di dalam itu. Aku dia sekat tiga kali jumpa. Pertama kita boleh kenamu, kena aku masuk dua kali temu. Kita baik, mu baik. Aku duduk dah kopi mana, tawa makan kopi. Duduk dah nasi mana, tawa makan nasi. Masuk tiga kali jumpa orang, kita boleh tahu dah perutmu lagu mana, perangai aku lagu mana. Dia sekat tiga tu lah. Kalau baik ke, hubung kita apa ke Pak Limu. Kalau tak boleh, ada sekat tiga tu lah. Padahal itu aku bukan tak kenal sama pesan mana, saing pesan mana, wakyoh pesan mana. Sama dia pesan buah cara dia, saing bahasa budak tak pernah akal. Wakyoh hak tua walau umur banyak pun tak cukup keren. Duk di mana galik, duk di mana jenegok. Kalau sebalah tu hari ni paham nak buat dengan sejago mana pengasuh. Nak buat kesimpulan tak boleh di atas tengah nak pilih gajah hari ni. Ani pati atas roh kuasa klik dari tuaku bahasa teraju dari tuaku dia pergi steering dari tuaku dia pusing. Kalau bandingi kita pati ni taya belakai dari tuaku taya depek dia pergi steering. Kalau dari tuaku nampak kata kena lekok dari tuaku lekok. Kalau dari tuaku nampak kata kena betul dari tuaku betul. Sengok kuasa klik kamu yang juga ada ini mengasau. Ha. Gaya tak pakai cocok, gaya tak ada hujah lagi yang juga lalu ini untuk nak takwih. Tak ada siapa dia nak takwih. Nampak kia dari tuaku comel sebalah mana, comel lah gaya ramah. Molek di tuaku, molek lah gaya. Kalau sebalah tu selamat. Gitu. Apabila gaya tak kuasa sebuah klik kamu, apa saat ini juga setuju di hati. Tak lain tak mungkin anak siri yang mau seketik hamak. Kamu kata kalau tambah letak, dia jadi raja. Nasjaya negeri kita saat ini kau bertambah maju lagi. Pasal apa? Pasal seketik hamak dia yang mengaji ilmu banyak mengaji negeri luar. Kepandaian cukup dari dalam diri, israf penuh dari dalam batin. Seketik hamak, seketik hamak. Bahasa ni nak kata keberapa bahasa. Dia saat ni terpandang berkecek. Dari segi amalnya saat ni terpandang habis so tak kena cerita. Dari segi ibadah tak kena rajah. Anak Allah sekejap. Sebab tu kalau tambah dia jadi raja. Nasjaya negeri kita maju lagi. Hal tak dia. Tanya dari tuan ketua. Tanya patik pun tak sudah. Tanya rakyat pun tak selesai. Dari tuan ku kena sekejap hamak. Ketuk sekejap hamak. Tapi yang nak letak dia tangan ni tak boleh lagi mengasuh. Sebab? Sebab dia belum cukup umur. Setiap orang nak jadi raja negeri apa tak ada sore berganti sore tetap tunggu tunah diri orang kata. Kalau apabila tak cukup umur 30 saat ini tak boleh nak tambah maku negeri jadi raja dengan sebab nak jadi padan jarak. Padan terkukuh orang tua kata nak hanyu. Tiada berapi nak kaya, tiada berair negeri yang nak utuh. Tiada kena dengan berpunggung. Lani seketik Ahmad baru 25 saja umur kena kerah dulu 5 tahun masuk untuk nak tambah dia menjadi raja. Jadi nak letak selalu tak boleh kerana dia belum cukup umur. Dia belum lagi cukup umur. 5 tahun kita kerah nak cukup 30. 5 tahun kita kerah nak cukup 30. Lalu terima suat kita nak kerah untuk nak tambah raja muda. Amal saat ini nak buat raka es supaya kita patenah negeri menjadi amir sentosa cuci bersih. Tengah lamir negara kapal tempat halamir duduk lepas daripada penyakit penyakit. Besok setuju ke dok? Besok kalau kita patenah negeri dulu. Boleh.
Sesuai dengan kita saat ini nak tambah raja baru, raja muda. Kita saat ini tempat tenang dulu negeri. Menjadi amir, menjadi cuci, menjadi bersih. Habis so setuju, setuju. Kalau sebalah tu molek. Pakcik sore pun boleh dengar dah kata elderly tu aku. Hari ni tak guna lagi pakai cik pagi. Dengar kerana mana pakcik orang okay, tua nyanyuk belengu. Kita buat air di atas diri. Takut ada lagi silap kita salah pakcik. Agak maaf kita ni apa musuh tangan dari dahi masuk seni dulu pondok semua. Telaga sebuti apa nak jadi. Halau kerempai mati nanti dengar halau kerempai. Habis sama. Kata memang. Ada kata apa? Kata dia mau tak dengar kau ya, dia mau tak kerti. Mana kata apa lagi? Kau kata sakaceh, sakaceh, nak juga. Amat saat ini juga memang nak letak anak siri amat sekitar Ahmad naik maku negeri ikut. Kadang kau ya, kita nak letak pokok, kumih, kambing juga ikut. Memang tak setuju sungguh. Kau tak setuju dah tak kena itu. Akhirnya juga memang. Belum ada nak letak dia menjadi raja, apa nak patenah negeri, pasal umur dia belum cukup, lah ni baru 25. Tiap nak jadi raja negeri, apa kena cukup 30 naik ke atas, ikut. Tak nak kena solat dengan memang nak letak esok, rusak, marah, ikut demo. Tapi kalau berlaku kot-kot ni, memang berat picok. Memang berat picok. Dia memang berat picok, dia mengkelok negeri dia. Nampak tak kena, memang. Dah, tak setuju, patut tak boh tu. Anak sendiri tak ada nak kacau nak letak anak okey. Pada wak ganda bemak. Tapi yang nak peternak dulu negeri di semasa amal saat ini jadi kerana nanti nak tambah dia. 5 tahun untuk sambut gajah muda kita peternak menjadi cuci bersih negeri kita untuk lepas daripada penyakitnya kau. Kalau kau tu bemak sokau. Bemak sokau. Bak peternak bemak sokau. Kalau kau nak menyuci negeri. Bemak sokau lah dulu dah. Dengarkan apa? Dengarkan yang mengikut daripada sunuh jalan naik agama kita. Dia ajar. Buka kita mana-mana pun. Buat nyuci lah mari dulu. Padahal dari selera kita. Pengulu kita dah royak dah. Dalam hadis dia sebut. An-nazrafatu minal iman. Bermula kebersihan itu setengah daripada iman. Bemak ni panam. Kecek. Dia satu. Dia bagi tu. Masuk dia. Nak tengok ke panam. Kecek. Kebersihan saat itu setengah daripada iman. Setengah daripada iman. Kalau kita pandai jaga kebersihan. Tiap-tiap daripada kita nak jaga kebersihan pula. Dia dua tempat. Dua tempat memang kena menyuci. Dua tempat. Yang pertama menyuci zahir. Yang kedua menyuci batin. Yang pertama menyuci zahir. Yang kedua menyuci batin. Menyuci zahir. Mandi. Basuh. Kalau ada tepuh dengan benda cemar. Atau menyuci zahir. Pak nyuci batin, kita nyuci kagak daki, sifat mazmumah, hidup tepek di hati kita. Gitu, Okay, kita nak jadi pelik, ngakan apa? Ngakan apa, kita nak belah sifat mazmumah. Kita kena sepak gue sifat mazmumah, we tinggal sifat mahmudah. Bagus, okay, kita saat ini nak jaya. Sampai tu, ya, senang ngaji, kita nak nama. Dah jam, dah lagu ni. Ujuk kena buih, takabur kena tinggal. Bahkan apa bila kita tak tinggal takabur. Buat tengok, okay, kita ada ilmu banyak setaga mana. Mengaji tinggi setaga mana. Bo, kalau selagi sifat takabur dah ada, hak dia mulai tak kena mereka. Hak dia sore yang mulai. Mereka lepas awal bila dia ambil segar. Kamu hapok dia buat tangguh. Banyak tu gula ni ketubik oleh TikTok. Kalau hak dia mau sikit dengan aku, sikit dengan aku. Hak kita segar mereka. Lebih pada hanya sepas diri. Mudah bunyi nak masuk segar ke dia. Kalau orang yang bunyi payah, kau tak ada hikmat dalam kita saat itu menarik ke Malaysia. Nak we setuju dengan jalan ni hak sunuh kita tinggal. Ni jaya ni. Ngajar pun gerau. Kena utuh kisi. Dia sendiri duduk tak tahu apa. Ngaji pun mesir kelihatan dia jadi kot save kan dia. Macam-macam dalam TikTok, dalam Facebook, dok berlaku lah ni, dalam YouTube. Muka dia ada chance diri dia kan. Baca anak murid dan ni orang okay, pun. Tak ada pun. Dapat nak lepas. Orang kalau setara tu kat bemak. Apa nak tunggu sebagai bemak kata. Kita menyuci zahir dulu, pas kita kau menyuci batin. Dia kena pergi mendegrin. Kalau buat asing kita selerok. Menyuci batin, menyuci zahir. Menyuci zahir, menyuci batin. Dia kena pergi sekali di antara dunia dengan akhirat.
Sampai itulah sunuh kita tinggal pasal ni umat nak taruh. Dia kata kita kerja dunia cari makan, cari harta benda. Wis rupa kita hidup tak saya mati selama-lama. Apabila kita kerja ibadah, kita saat itu kena buat serupa kita nak mati esok. Haa, ni jago dia. Memak ni korban nak dia satu yang bagus tu. Asakoh dia juga. Ah, emak tarik jauh-jauh dah 10 batu dah tarik dia satu ya. Tak lagi boleh belah iye. Tapi tak apa nak kena no, mau turun ni ya iye besar. Pelita cerah encuh panjang. Neng sepana nak buat belah iye. Aku ngerti tu. Iye besar pun kepala pun besar. Pelita cerah mata pun luas. Cuh panjang ni hidung pun panjang. Menyembah ya, tak ada mati. Tak serius. Ada diri bulu palo. Lodah! Tak serius, ya, tak ada diri bulu palo tu. Akhirnya kalau sebalah tu, memang amal letak memang jadi huwana apa tenang. Kalau memang karena awak kerungkan, amal hatta dengan gua Brahman, juga lalu hari ni memang macam gua. Nak apa tenang, ya juga lalu hari ni kapur tepat, kena buat lagu mana memang. Nak gua jadi amir sentosa dalam negeri, dia kena apa tenang keluarga dulu. Patenah keluarga. Dia nak wujud di negeri kukau. Dia kena wujud keluarga terteguh. Krop keluar santi su. Pratih cat yang jen. Cerenung ruang. Dia ada selegok-selegok rumah tangga. Okey kita ni banyak kaya dah tengok lah. Haa ada tilik. Bukan semua. Keluarga lah ada selegok ni. Pernah maju ke negeri. Gitu memang. Oh, mak suku, pak suku, anak jalan, numpah tu. Kalau aku duduk baloh. Nak hipo makan nasi dia sekali, tak boleh. Banyak kaya jadi gitu. Perak anak pula, perak anak. Oh, kalau anak didik ke lain, kata anak perak dia sekabut. Tak tengok ayah kita perak tu. Tuan tabur upah je lagi. Buat tuan paling belakang tu, mari patut makan. Dia tak suka dengan anak kita didik. Anak ayah didik dia. Kadang kalau tu nampak kita duduk jalan tu yang mari patut kaki. Dah minta upah. Orang okay, kita dah perak anak banyak buat tu. Kalau tengok ke mula menikah dekat isih lah. Weh. Oh, hari belagak tu. Ah, tak lemak, lebilik. Dengan bunga tu, dengan air bau ni. Bahu 12 basah, 12 kakek. Tapi tak lama dia boleh anak sore kah. Tukar lah. Bahu sekebok, sekebok tu. Bahu air kecing anak. Kau bercampur dengan betiok mok. Mok pun mandi, tak mandi, tak ada dengan hari menikah. Kau tepek bedok. Ribu-ribu kot muka saja. Dengan siapa nak maya tak ada. Saya nak kasih muka, tak kot penuh bedok. Kau mahal ni mau tepek. Kau boleh tak kisah muka pula sebelah jemelah. Bercuik juga tengok anak tu. Cuik-cuik pun akak suka. Senyum ni anak nak masuk dengan kau. Itu ya. Okey kita banyak kali aku tu. Tak sabar diri. Tapi tu kita kenapa tenang keluarga dulu. Ah, we keluarga saat itu teguh. Akan negeri saat itu. Aha, kukuh. Pernah kau tenang gano. Kau tenang ibu rumah tu dulu. Orang tino lah sangatnya. Ah, kau mau orang tino pula dah lagi. Gak orang tino kita lelaki kelai. Kau rasa? Kau yang kulit punya kuning dah tu. Habis tu orang menengok retina tak ramah, tak apa, barike, barike, tak apa, bangun sore ada puji retina. Demo lawah, demo janguk mari lah, lawah, suruh demo, kawai, berkene. Tukar retina pun tak merah, kaya kulit pun mati retina, tak kaya kulit. Wah, dia bini nak kulit, tak laki, tak usah dah. Ulil hak wa mautana murroh. Dengar teh dia tu. Mana apa? Mana mata? Kita kena kecek benda senak walau benda itu baik bagimu sekalipun. Ini Nabi besar. Nak pelik-pelik ingat. Duit ngopo boleh. Dah. Kaget po itu tak ada nuk mana. Dia menengok. Wah. Tapi akhir lani ya, tak ada kata apa. Tengok anak sekolah zaman dulu, kru bawa kah, menyimuk rotai, dan saya buka kaki lani. Kah, salah jetik lingungnya jari. Mengadu kemak, neng sabit kata. Pak anak kita nak letih.
Aku besar dengan kru kapok. Aku boleh sepatah dua dengan tok guru duk godek. Lah ni tak leh salah acu sikit. Anak kelik ngadu ke mak pak dekat esok sedadu penuh dia mak kolok. Cikgu tadi kan tu godek anak kita. Sebuah ucap guru ya mak pak tu besar dah tok guru lagi. Ani dah sampai tu kena reti tu dia mau nak beracu ugamo tak ada jalan lain. Dia ada sifat tu tak leh pergi. Tu orang panggil kata sifat besar ke diri. Sungguh memang mau nampak duk tengok dunia lon ni. Kebanyak ke okay, kalau jadilah tu. Eh, duk kecek lah cegoh ni bukan kecek lah gelap. Ah, sudah kaya eh. Kamu kita pandang bau sekarang. Sabit dia mula kata tak boleh masuk kampung kan ni. Oh, ya kulit pun kecek. Sungguh boleh sepatu. Kalau lah tu memang. Amu nak hantar duit gua peramah. Memang buka kerongkat untuk warga puasa ni kata. Itu obrum kelume bang. Kalau orang Tino saat ini betul dengan lorok ugamu, anak pun dia akan betul dengan jalan ni ugamu. Ya budak ni dia baik dengan muk. Dia tak baik dengan pok. Ikut kata anak namu. Walak anak nate apa sebab tu. Walak anak nesio apa sebab tu. Ha? Sampai itulah. Pok juga buat. Muk juga mengasuh. Anak tak ada dia kasih ke pok banyak ke? Dia kasih ke muk. Dia manjur dengan muk. Dengan pok jaya nak manjur. Sabit pok. Ha, ha. Mu tahu dah sabit pok. Sabit muk ya ada pek. Sabit muk ya ada kopek. Kalau muk ya tak ada kopek dah. Jangan kata anak nak manjur pok pun tak manjur. Rucik. Bukan sabit ada kopek boleh anak nak tua ibu. Apa sabit pak? Ya sabit pak tu dengan anak dan ibu. Dah. Kalau sabit kopek ada. Anak tua ibu pun tengok. Ya tu kopek dia duduk mana saya. Oh. Biasa tengok saya kopek dia. Duduk mana kopek dia? Biasa tengok. Boleh boleh anak tua ibu sabit kopek. Ya ada kopek. Oh, ya malu jadi gitu. Saat ini aduh rata. Akhirnya nampak juga baik mak ibu ni ya teramat untuk beri asuh kepada anak. Ah, kita pakai ke rumah bang, mari obrol. Alih gila kalau jadi popo siapa ya jadi budak gaduh dengan membang ni. Kalau ada duit sekot dua kalau awata apa. Ha, cak duk ramah weh bawa ke rumah bang jalan tak lagi duk mumah dengan kucing rumah. Aku tak agak lah. Dah, aku tak suka demo. Semua kata hirap bini demo pun. Ha. Dia tak suka. Kita hirap pergi kot lain. Bukan hirap pergi kot Chiang Rai, Chiang Mai. Kita hirap pergi sekali dengan Tok Guru. Ha. Panggil babo-babo mari. Tolong ceramah pergi dengar. Babo Li ke geno. Lubuk di biji. Ha. Babo Nur ke geno. Baru nak. Mari pergi asuh hair jalan ni. Ha. Hirap nak. Gigok babo-babo, gigok babo-babo dia modok dekat dah hiat. Oh, naik kot Chiang Rai, dekat tempat dia modok aja kat nunggu tengok. Dekat kelik mari dekat. Betul tak laki saya. Aku ni molek memak kita bui asuh hai jalan ni ugamu. Kita kena bui ugamu gemuk tu dulu. Dia muk tak ngerti ugamu, insyaAllah. Anak tu pun dia akan segok ugamu daripada muk. Sampai orang yang dulu dia tak pipet usul tu. Dia tak boleh makan pek ibu. Beranak penuh sebut juga. Ha, pek dada. Sampai kau. Sampai tusu ni mencerahkan jadi-jadi garuh. Menjadi kahwa nafsu. Lah ni dah. Beranak penuh sebut. Boleh makan tusu kopi. Boleh makan tusu gedang. Lepas tusu ni jadi daripada apa? Jadi daripada tusu lemuk, tusu gubah. Dia mencerah jadi dari darah. Kalau makan tusu muk, muk menesio. Mencerah dari darah menesio. Sampai tu budak dulu. Kita lari reti. Muk lari dia pakar. Pok wayak dia kehel. Budak lah ni dok sekarang makan tusuk kopi tusuk gedah ni mok lagi tak reti pok raya tak dengar sebab apa sebab jerahkan lagi dah hawa nafsu lembu kubah ni contoh dengan siapa kerja air bomo pun lah ni ronarung nome di sisu samdap taruk caya tu habis mau tengok payah tu tua-tua dah risak lagi pek sakit ni saya ada tusu ibu ni. Bawa saya. Sekat sama. Molek memang tusu ibu ni berjerak. Jadi dah kita aku hawa nafsu menesio.
Sampai zaman dulu itu ada orang mati kena bedah boleh sore dah. 10 hari berkecek tak senyap. 3 bulan berkecek tak habis lagi. Lah ni pun bagi ni tak harga senyap. Buku apa? Buku tak dok suka kasih. Di antara tali lagi dagu. Lemu kubah dia hera ke kemuk dia. Dia hera ke kepok dia. Nanti lemu tu. Wih dia tumbuh tanduk. Pok dia. Dia nak belaga lagi. Mok dia dia nak kabak buat bining lagi. Ha ni lemu. Bodoh pula tak ada orang kot lagi tak belakang bombing lagi lembut ini lembut tak ada agak anu tak tengok aja hidup dah lagi tak kuat siap-siap dia nak ngambak ibu di sini oleh pukul saya buat musuh yang lebek mulut naik lagi ning tanah bodoh pas lani sekarang pakai susu gudak sampai okey pun lani je ha nak siap hidup buat hidup dulu weh aku tengok tu weh ni contoh dalih kata orang kita jerat lagi darah lemu kubah masuk letak nampak bemak kemah sampai ke atas patut dah mau letak bemak lah jadi huana juga lalu lagi di patena tak bemak jadi huana patena tak bemak jadi huana patena apa kerja patena bemak dari kerja bemak jago juga kalau yang bemak jago dari kece sebab bemak jago gaji gaji yang mau beri 18,000 sebulan. Buana ni, buana. Duit juga berakman kalau boleh buat serokat, ada lagi. Biar liang pun ada. Bayi tentang oh malew. Kena dia ni. Bukit sama-sama dah, dah aku tak ingin tahu dah. Bukit sama-sama dah. Pak, sama aku selalu. Dia mau roti jana. Buana, patna. Buana. Pak kalau dia tak suruh adak patena. Ha, misalnya patena suruh letak tahu sapah dak pe tanggo, pada mau tabuh sapah le tahu bila tahu ikut ego. Ikut patena nak denda, bunuh tak sapa masuk. Allah. Amo kuat adak patena we hendak sapah ikut ego tak boleh tahu go nak rak hang dah. Mati tinggal tak denda gak ya. Sekodak kata perak duit tu boleh memang igak boh go. Ha, boleh perak, boleh perak. Buat tak terkalu lakuk ada warna patena perak masuk go kena dia aku ni siapa warna patena aku senang ada putih tangan dia selagi lah memang kita tak lehat lah main negeri aku lalu hari ni memang ada apa mari nampak kalau ada kopi tak apa tak tengok becok habis hari ini juga lalu kamu ingat kata kamu nak letak. Abis ini juga jadi pecuai untuk sebagai kata naik daripada bema. Ya nak? Kamu nak letak abis ini jadi naik bema. Kamu lah. Jadi naik bema. Bila tak nak tiba. Dia tak lekat. Ini berikut itu. Asal tu. Misalnya budak yang mengingat sama. Dia muda kamu nak naik ipo. Naik ipo. Naik kena naik. Tuh, kaya bemak laning. Tak ini naik dia. Salah tidur kak gete pusat pun. Dia jadi naik dia. Boleh kacau. Astarbo bedah. Sampai hidup engkau mana. Hei, bukan naik perak. Eh, itu dia saat. Eh, dia ada koyak naik itu. Apa naik bekenu? Dia suka apa orang? Boyak lagi tahu ke dia? Naik apa? Tahu mana? Ini kau sebab nak suka. Ya sendiri pun tak kena kebenar. Kata sirik geti tapi ibu sirik tak kena. Ini naik bemak. Saling ke orang yang bawah daripada bemak lah behi. Tak boleh kicau orang. Ada seorang naik lagi dia boleh tak naik. Seku. Belaga tusuk lah kali ni. Bukan maksud begitu. Abah ini jadi wrong dia. Eh? Jadi pecuai daripada bema. Oh. Naik-naik ni. Pak cewan. Eh kata pecuai dia pak cewan. Nak makan panah dia tak nak sang. Dia tak itu. Luak dia. Lu biasa apa siap kau tak ini. Letak tak kena tepat ke saja ni. Nak kerja panah je. Tak. Pak kerja pak sewai ni biasa mana? Abis ini saya tetap pak bemak tak sabar lagi. Abis ini kena peksa.
Kalau misalnya kata bemak jago ada lekit mengang, abe hik nak jago ada lekit mukai tampun ataupun saya sembang abe hik jago. Ah bagi kijo, bagi kijo, bagi ke tempat sabar, tempat maju-maju bemak, tempat maju bemak. Bawa kata kok lacuk-lacuk tu behi, kok lacuk-lacuk behi jago. Tu pacuan, tu lah kerja pacuan. Pak gaji, gaji yang mau bui di kota lo hari ni. Hak patenak, hak warna patenak mau bui 18,000 ke bemak. Pak behi pacuan, 25 dia. Dia juga besar Sarawak pada nebe. Jadi besar aku menang pada, itu besar nebe pada aku menang. Itu juga. Jadi yang kena tak kuli biarlah ni. Bukan sakit sama dana, pacuai begitu. Gini lah mau pergi 18,000 sama. 18,000, 18,000. Pada kali dia tak tunggu, tak apa cuai. Boleh perak apa patenah itu. Boleh begitu, perak igak bogok. Perak duit. Igak bogok apa nyanyi dia baik perak duit boleh kita pakai teh. Misalnya kata kita suruh bengok lemu wak aneh. Dia mau pergi bengok wahmo. Hidup bengok wahmo. Ada habis toko. Kita perak 50 kok tak lemu duk wahmo. Boleh ya. Kalau tak ada yes, toko tak pelami 200 kalau hak moni. Malah jahit ju buaya. Toko cuai hak gila. Besok kak dia bengok jame. Mu tengok itik banyak. Nanti tu pula tak ada luar meka. 500. Tak tengok dah. Kaya tengok 200 seko, 2 itik seko. Tak ada 300. Ini perak ke tak ada toko 500. Mana gopeng lagi aku nak pergi kapok weh bis kati. Selekir lah juga weh. Ada apa tu? Kenal dia ni. Pacuai benar. Abang dia buat mau nak latih juga. Tak mau dah sekah hasil nak katak tau dah. Begapa bayar kamu? Pakai tak nak wih ditek. Amu nak latih bayar ni ada di oso. Oh dengan ditek dengan aso tu ke kok kuat malah bayar kau perak bayar. Mungkin nak wih ditek, mungkin nak wih oso. Nak latih bayar ni oh lah itik. Sakit dia kata dah si ayeng lah hak moni dua kata. Tak itik kalau hak luah terbuka apa pinggir. Ha, 500. Bahasa tengok lagi. Amun nak latih bejoh jadi oso. Ho lah tak moh dah itik dengan aso. Tak ada nak bengok apa dah. Bengok ajak pagi tak ya ni. Udah tu bengok cemak. Kadang-kadang dia bengok lek lambu lepah buh jabi. Malah kelajok lah tu deh. Kecingnya tu. Kau tipi dinding. Yap sigwit lah jebo. Begitu kita kata. Ah minyak nah buih. Buat tuah lah kau ni bunyi cing. Nak air kecing. Nampak buih. Kau mak minyak. Hari ni aku nak latik. Nak letak beyoh ni jadi osok. Tak nak kukuk. Semua suka anjir. Aku sawah tak kuat. Okey kata osok ni. Asa sama raksa dinding ni. Ah, kamyo dekat osos asas semak ni. Benar sekali beyo. Kalau lah tu tak apa. Ni mai kau nak wi aso. Sekak itik nak klik atok. Pak gaji nya no. Gaji 7,000 apa bui? Tak apa dah. Boleh dah sore yang tu dapat 2,000 sebulan 5,000 kita tak kau kan. Tolong jaga beyo, tolong jaga behi, tolong jaga bemak. Ngak kena bimbel dak apabila ada tamneng. Sungguh, orang kita tu kan tak ada tamnaing puas tu, dia olek buat ada tamnaing main tahun tu. Gikuk si. Apa aku? Jadi osok apa ya ni? Jadi osok. Olek ya. Mari lah adik, hari ni pecah sorak, kita tetap tambah anak adik jadi raja. Sejak amat dengan kena habis setuju nak letak dia. Tu lah ambil. Abel letak anak awak jadi raja. Cuba fikir kata anak tiri. Dia dengar Abel molek kedok. Kau Abel buat. Abel royak berapa kali. Jangan sekir putih tiri dengan benar. Abel nak dengar sekali ni. Esok kelak tambah lusa. Jangan adik sebut masuk telinga Abel buku tiri dengan benar. Abel tak suka sama sekali. Dia Abel yang saling terunduh. Abel tak jilat klik. Dia Abel royak kedok. Tetap Abel letak anak adik juga lalu ini. Walaupun kata
sebelah mana sekalipun. Mari kita sendiri dari dalamnya tujuh. Sekita nari mulinglah sebagai permulaan kita. Kaji esal itu saudara anak tabah. Anak tiri dia sekitar amat naik jadi kajau karena anak dia sendiri perpue. Bima kita kok agak masuk mengaku kaji. Tetapi belum lagi sapa umu. Kena kaji dulu 5 tahun. Belum pada tu dia letak samat jadi huan apa tenar letak saing. Jadi pecuai untuk pesak. Lama lagi pertanah kapal cepat pun jadi cuci bersih. Sepatut dengan nak sambut gajah muda. Nak tabah gajah baru lagi-lagi lah saya gaya keluar daripada atas sana. Pergi jemur daripada tempat mana tak lain tak mungkin. Untuk kita sebagai bertanggungjawab jaga keseningan gajah. Jangan lagi kita nak buat semacam kajian terlupa ke kulit oleh tua buat bandingin. Karena kajian ada apabila terlupa ke kulit walau tak makan di ibu. Satu hari dia akan burung. Pacuai wai rum. Bini tak ada. Jangok wati. Gaji mahal. Apa yang belah ibu boleh. Pada duit gaji tetap ake. Tak ada tanakang. Duit orang ake si kabui. Sak okok. Yang muntah bagi-bagi. Duit ke praktek yang telah tanggung. Duk kira lah. Tak yes toko kalau hak moni 500. Tak ite, heng. Tak embu 50 kau. Kalau ada sapoh ke upu-upu lima tak loh kita perak. Malah cabuk nak beli cing perambut dia. Mana dia mau letak pacuai hak tapu. Lagi tak besak nak-nak lagi. Ada juga tadi tak dibesak dah. Pukul ni pukul 5 tu kita tunggu dibesak. Besak beli cing lah. Main tak ada nak sembuh, lagi punya sembuh tu tunggu lagi pesak dah. Pesak dia kecing, dia mau mandi ikut lagu. Tengok Tino salah kain. Bagi kita pun, duit tanahkan banyak. Bagi kita jadi pecuai ada tamenang. Tak kat jalan kaki, duit tanahkan banyak. Oh, main 18 ribu bulan ni, 2 bulan, 2 kali 18 jadi... 67. Ini 27 tu baru 2 bulan ya masuk 3 bulan 3 kali 18 masuk jadi 3 3 kali 18 jadi 110 belah lagi sekolah mana pejuai ini 3 kali 18 ini 110 belah. Ah, boleh lah nak beli motor. Agak jalan kaki, tak jadi pecuai nak pergi besak ke rumah dia rumah pagi-pagi. Kita pergi. Alah, cik di tanah kan buka duit. Nak pergi beli motor dia berisak. Alah, cik mak tanah kan golek duit gubet. Kamu, sebuli. Duit gaji kita. Piko pergi, mau berisak beli motor. Tapi kata angin ini kuat ke mana-mana. Jadi sakning tak ada nak beralih je. Buka duit nak diberi sak beli dah mutu. Habis kajar suruh aku jadi osor nanti jaga pula guna. Okey kita dah jadi ada tamnay. Mesamnya suta tu lho. Teralih pe'enya suta tu lho.
di siapa mau berisak? Boleh berisak tak kasi dapur dah nying dah temu bitu. Dia apa? Hanya dia bertegur. Hop, hop, hop. Dia tegur itu. Dia kamu itu nama hop. Anjing salok ni kata tegur dia nama hop. Kita tak hai bukan hop. Nih, nih, bukan hop. Hop, hop, hop. Kita cini kok hop lagi. Kata nih, nih, bukan hop. Ni pecuai, pecuai, nih. Nama cahaya sahok lah. Ni cuci sahi na, ha ha ha, itu ha lagi. Tangi bapa caca waktu baik kita tengok, ha. Ada apa lah? Wih ni tengok bapa caca. Apa kakak punoh dapat cuai ni kau tengok dah. Tak ada lah ni dengan segi pinek. Nawi makan enyoh, ada panah palor. Tangi bapa caca waktu baik kita tengok itu baca. Gedik lingok pepeh dua kali. Ha ha, dah ha lagi. Wasap anak ropeng sepak kata dia kok. Saing, saing, saing lagi. Wasap dalam. Dia kata kita nama main. Ada lah. Puluh dah anak sedara aku. Dua kali tutup nenek moyangnya ada gondor. Boleh berisak dah kesik dapur. Punya kemak gegel luar. Ya paling lagi tanya. Berisak ya tak ikat naju dah dah ya ikat siap. Pak kita boleh jadi pecuai kita tak ikat naju dah. Ya siap mata ikat naju telor dah. Mulut. Dia tanya kita bahasa siap ya tak arai gua. Dia tanya sesiap tu kalau bahasa naju biar duduk luar. Hah? Oh, jauh sih. Arai gua ada beliau duduk luar. Mudah dia dia balik naik arai wa dia dok luar padahal arai le pun dia dok dalam kan aku sayang nak tak bisa ni tak boleh dah enyon gua sama kena atas gogo dah pesak sok masih tak kena pak bambak. Ya tak arai wa ya tanya dia dok luar kita pun jawab lu pong kap pong kap pong kap. Dia tanya, oh, mak tamai tu. Dia tanya mari buat apa. Kau betul tu betul ke? Lepas dia tanya, mak, pun macam itu. Kau tak tahu. Dia tanya, ya, dia kata kita mari nak beli mutu. Siang buat apa dia mari nak beli mutu, pun macam itu. Kalau nak beli sika, pun macam ika. Enak beli kereta apa? Pun macam Lisa. Ay, tak lagi. Tak lagi aku tapak naik jari lima-lima. Tak apa lah. Ya tak, mal itu. Leh, leh, okey, no. Ya tak pilih nak setiap mana. Ya, itu jadi. Mau mudah, weh. Sudah pilih, leh, leh. Kita sudah pilih. Tengok kita kena. Kita tunjuk, oh, sini, sini. Kau betul, tu betul, ke? Ya tak ausi naik ya ni ausi roh-roh ni ausi roh-roh ni sebab yang nak cak ni kau. Ha pula ada. Bukulah cak ada aku besi. Anak cak ni kau besi roh-roh. Ha pula. Bila nak mampuh lah. Minyak aja kita basah ikut dia. Pada duk malu bakar kita nak jadi penuh. Ya tak si roh ha. Ya ya cak ni roh ha. Lah gila cak ni kau nak jadi sebab mana kau alain yang sup dah. Dia mau beli duit nak bayar dah. Itu tak. Ah, terai ni sak. Itu tanya dia berapa tu. Kau betul tu betul lagi. Oh, si roh ni. Mualah kot. Dia ngomong roh ni. Ini awak ni bok. Aku tanya awak ni. Kau butuh. Butuh kalau bok ni mualah kot. Tentang. Molah kok ni. Ya tak, ha, molah kok. Ha. Lepas kita tanya, ya, wah, ada yang main ni, sah. Kita tanya, ya, tawa boleh hendak. Kalau orang tanya, tawa boleh hendak, wah, ada yang main. Ya, wah, dia boleh sak, tentu pelik, dah iwa, tentu pelik, main dah iwa. Kalau kena lagu, boleh tawa, tak kena lagu, tak boleh tawa. Adalah, aku dah tengok, ada kena lagu, ni, tentu pelik. Tak lagi kuncak ke siku tu mekok sawah setau. Tak ada ni segorok nak atas surat. Kau tinggi dah tu, suk lagi buat kok.
Ya tahu atau tidak ya, kalau kita tahu dia angin pelah tu, kau nanti tahu lagi nak kau, ada yang orang gila, ya tahu macam ni, katung, apa nama katung, ya tahu gila, rugi ni katung, yang mau dia bohai, kalau kita tanya, ya angin dah, gua lah kau, awalnya ya dah, boleh tahu lo muka, hui. Bisa aku gila, 15 tahun 18 tahun, rugi. Kau tahu hati 12 tahun, udah. Kita tanya, naibihnya, kita tanya mana suwi. Naibih mana suwi, kenal lagi. Dia tunjuk, itu no, we don't ding. Apa nama we don't ding, ya suwi don't ding. Ya me, galoh lagi, gak hai suwi, oh mokteng. Kalau suwi kita pun semua asal dia nak untuk perut pulang naik pija. Dia nak ya tak naik pija, kau tak kena apa loh. Tak lalu kita pun. Mana tak ada rubik beli salak ganda dok. Ia ingin bunyi gada. Sudah biasa tak ada lama juga. Dapat harga duit muka pun. Mujur duit 10,000. Dia mau bagi. Tu kita ada kerja nanti sore nak buat mana tak nyawi bisa tanya mana kerja boleh pakak nak beri sah mutu boleh nak jumpa adalah tuti rumah non bahu hepok berkali nyok tu pok ไอ้ไอ้ไอ้ผมพ่อเนี่ยพวกน้ำมอแล้วเดี๋ยวต้องอ๋อละต่อละต่อพวกน้ำมอละต่อยอย่าพลาดกูต่อเว้ยไอ้จะพวกเมฆปานน้ำจ่าพลาดหอยเว้ยพลาดแห้งแกเนี่ยพลาดพลาดดิบดีเว้ยฮะพลาดมุดตัวบุตรเนี่ยแกเนี่ยพลาดเว้ยบอกมาสักเล็กตาเกศเสร็จสุวัสดิ์ตักมูลค่าโคมันโนสังเกตุยังดี Lak mutu babu ibu tak gaya seluar. Pula suwi dia endah. Ting. Mereka tak nak pindah. Kita pun boleh mutu kot kapung. Kau dah lagi kedah. Buat nak pesat pun. Kau kapung lajuk-lajuk. Pecuai lah punya pesatnya. Pecuai pesat pun kalau tempat kapung anak darat huduh-huduh tu kurang pecuai di. Kalau lupa anak muda jangat-jangat itu. Acah pecuai di. Ya, ada. Boleh di kampung tu ada lah. Kita ada kena tapi ada pepasir. Namun ni. Kita pun lalu pagi tu. Tapi kena pagi. Kat nak keluar kita start untuk pergi ke pepasir. Kita untuk nak pergi tangga ya. Cek kereta titit. Dia ada gaduh nak pergi sekolah. Dia tumbuk sambar dapur. Bunyi kol. Bunyi kelai mutuh. Hulusan bunyi kelai. Allah. Hungam lagi di pintu nelo, buka pintu nate, jengok tekok tu buat. Lah, kamu biar dah becek kerem untuk nak apa cuai lagi moni. Dah, macam ni. Aku jadi melecah mulai. Maka limu dia bukan nak lek lagi, boleh ke atas. Mati dah itu kok sama dia melecah. Dah, ya lah. Pecuai lagi becek moni. Lah, naik dulu. Pecuai tak moni minum-minum air sejauh. Bisa tak payah nak cok utu. Cok lah payah apa. Jek luruh lah. Beli saneng ni jek luruh. Kita ingin sana di tangga. Allah. Nah ini tak rumah dia. Dia pun nak ing lagi tak pecuai di rumah dia. Tarik ikat duit lagi apa bunga saja. Tak ada nengok bunga tika ya. Kita jek kenal tak siap ijen. Lagi bengok apa sini? Oh iya, tak nampak. Kalau lagi ada bengok ini.
Busuk. Tapi tak apa, duk ngerti no, tapi tak apa lagi, tak apa lagi. Bawa hujan beralih kelek no, siapa busuk. Aku biasa ngecek pergi tak, dia ketok, tapi tak ada mo. Dia biasa tak lagi kelek kelahi. Kita lihat tak, kata, duk berjuang, minum air dah. Malak gak, dia biasa pergi tekak, ya orang sebab dia dapur, dia dah payah punya kerering, kerering. Oh malah mi air, dia dah kena weh. Ya tapi bercuai nanti setak ni nak tukar mi air panggol. Ayo no, air le rumah ni tak abdi, air le paye ada boga. Ada tak boh nak boga, tapi bercuai macam sok mo buat ubat tok ale. Ayo boh tu baik lagi nak boga dah dah le gelah dah dekat di sekolah itu. Itu boh lah tanya mi gelah tanya ya tepuh tanya 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 ya sejuk tidak ada yang gelah ya boh ayat kosong. Hiu masuk kok gak lem perut hilang kecil dah woi lagi tu tak ada guna lain nak ngitih ke tete ni tu kok ye mah ni ya telah ada tiga warna eh bapak cuai eh data tiga warna ni pore lah jadi bapak cuai ni tak tahu tiga warna pore ya tadi tiga warna kok tiga ge lah bapak cuai pun tanti. Ya te, kita dah tengok nak tahu ya ada gurdak tu ya. Ya tahu ya, apalagi mi, apalagi mi dah lapi ya lagi muka tiga orang ya. Tahu mana gugun ni, kita ciri macut. Ya tahu, tak ada, ni dah sore, ya. Tak rumah lagi. Pakai tekanan tak rumahnya, lah ni orang pakai ada gulai kedah. Itu ya dia tak ulak le batu ada makanan, utung sabuk tak dapat tergelan, utung batu tak dapat ditimbul. Itu cepat tau wayangnya. Oh, apa cepat tau nak dia mengece. Tengok joki ke bab lagu anak bujuk dalam serkat. Baik lelaki lah pada saja sejak-sejak boleh dakan. Lagi kena. Lagi kena lagi duduk besar. Ya tahu, biar tak nak kat ni. Ni orang okay, rupa, apa tak comel, budi basa, apa tak baik. Eh, tapi apa cuai, dia rasa kena-kena. Lah, apa cuai kat dia itu ni malu. Dia cuai lagu, kita pah, bila-bila nak pergi. Kita apa cuai tangan, dia pah, bila-bila nak pergi tu. Kau tengok pok, dia ada tangga. Tengok duduk ke dah. Aduh. Aduh, aduh. Kau dia malu, weh, kita buat pok hati no, say. Ha, siaklah pok, ya mak tinggal dah putu. Tak nak tanggung, tak nak kira. Kita tunjuk kok juga. Oh, pak dia tu. Oh. Saya jadi gila. Lupa yang pula hujah. Kali tengok bapak bang. Ha tu. Ha tu tak main no. Amor perangnya. Awak dia cera jadi gisem. Dia nak ngekeh kata. Tapi tak ada kata ke Saik lah budak tu comel atik sungguh. Tak ada dia, kan lu boleh kat aku. Kaya marah ni weh. Weh memang tak boleh isap pun jadi. Ni lah dia baik lah juga. Berkelahi-lahi lah sekiranya. Untuk supaya besar lehat lama negeri gaduh. Lo gak pergi jalan ni sena selalu beli. Thank you.
mak pun ikut sekitar juga dalam yang 2-3-4 sedara. Tu baik mari besok lama lagi. Weh, ayah selalu tunggu jaga. Begitu, weh. Panik ni kau anu ni. Lain masa ni tak pernah kelek kata hari ni kalau cuti. Kan boleh kelek hari ni. Kan ada gaduh pon-pono. Gaduh juga, weh. Logak? Logak. Kena? Ada ke cumi pono? Dok, weh. Pak, ayah lagi tak pakai tino? Dok. Kok iya lah pecuai nanti dengan ni? Kau sebenarnya ada tak menenggak. Lagi ni apa kelek ni gaduh, tak gaduh logak, tak logak. Haa, payah pihak lah gitu tu. Gaduh buat lagi pedik, dok. Lagi takik, dok. Goyak lah popo apa. Haa, lagi cimut, dok. Cui kubat, dok. Cui kambing, dok. Hei, goyak lagi lepas cuai nak tahu ni. Lagi orang lagi tino, dok. Lagi apa ketuk. Apa lagi ketuk, nak goyak kok geng. Lagi apa ya. Membunuh lalu, ketuk pun ya. Aku rasa senyap-senyap bunyi senyap. Aku ya apa, mudah dia bekuk hidung dulu takut busuk. Kalau hak degak bunyi bung, tu kita beringat ot nyawa. Aku rasa senyap, bayar tahu. Abang-abang masuk lagi ke kau. Tak damak kejap. Orang pula caca ukur lending lagu tu. Tak suka dia datang menang pun bawa cuai. Hari ni apa kelip ni abis ni? Sebab mana dengan kerana mana ingat kata sama jumpa bagi pelik di kedai kopi tempat sama duduk ngaji. Semua bagi pelik di kedai kopi. Benar juga. Kena roti berhenti lah tuan. Allah Allah. Hadiyo pelik. Ibu no. Ayo bayar bagi pelik. Apa pelik? Ega. Nah roti berhenti lah tuan. Ada pelik. Nah isti yang benar dalek. Nah isti tu bagi luar pelik dah. Hanya bagi dalek. Ya tak dalek. Bagi luar. Ya tak luar. Bagai dalek, ada tu buat dari luar. Pak isi, nak dalek, ada tu buat dari luar. Pelik dong, mana? Yo, ya, belama bagai dalek tu buat dari luar. Wah, belum ngau. Tidak punya kata pelik. Nak tepuk, tak bagai dalek tu buat dari luar. Boyak, boyak, ada dalek nak ada. Hadih pun ada, kita pun sebau. Lalu, buat ni hadih lalu. Kejap sikit tanya nak, kejap sikit tanya hadih. Oh, latih. Apa mulai royak pakai darah juga dari luar dan tepuk betul dia dalek wei ya. Aduh, habis aku mulai royak. Dan tepuk pakai darah juga dari luar. Kamu tek-tek aja. Dia tiap butek juga lain dia dak dalek kamu tek-tek aja juga dari luar tak ada dia kata keluar. Mungkin tak ada pakai darah juga dari luar. Oh, leh. Oh, butek-tek ni. Oh, ya butek ni pakai darah. Kau ini butek-tek dia boleh sebut dari luar ya. Hormat nak aku beranak tengok dia duduk luar tau. Dia kelahi dengan isi. Nah, dia tak ada yang boleh royak. Aduh, tak usah dia lah ramah. Ayah kelahi dengan isi. Betul-betul-betul boleh sebut duduk luar. Buku apa? Buku ketah putih dia bisa. Aku dengar malam tu. Pahang lep bulu dapur rumah aku duduk bahan. Kelahi siapa cerah. Tak boleh tidur pakai aku. Duk dengar butir tegak dek lahirnya isi tegak. Duk baloh. Ya mak baloh. Atau ngisi. Mutubik butir. Besar duk leku. Getah mu bisa. Tak bisa semua. Kena peruk-peruk bekok getah tegak ni. Kena muluk-muluk birak. Kena tangan-tangan buruk. Kena peruk-peruk bekok. Ha? Awak isi dah mak butir. Betul tak nak buat kena. Pak. Lari. Tu beduk bergantung ke luar. Berayung tu buat ni. Buat yang butir ha. Mungkin lain lah tu. Ada juga butir terang ni lagi kelahi dengan isi. Kecek sikit banyak nak bau. Hei, tak nak nak dah aku bau dah tu. Hari ni buka kata roti buah hitilik tu. Wah, amat semua kata bagai pelik di kedai kopi ni. Ha? Amat semua suka kau bawa pelik tu. You know, aku kepala tu ke bawah. Ya, hidup lari lagi. Saat ini jadi laju tayar balik dia. Ini kereta gila. Ini start dari hidup saya guling dah belah-belah. Sampai yang licin lebih bunga dulu ada injin. Mungkin kata surat khabar pelik aku kepala tu bawah kaki naik langit. Apa? Apa banyak kata surat khabar pelik dengan sebab tulis saya dalam surat khabar. Muka satu tulis aku besar ayah tinggi. Apa dia nak tambah? Apa jadi raja muda dari tengah negeri? Kau ni lah apa kata peliknya. Apa pelik apa yang tulis diri?
Ayuh apa kaya dengan dia mau berani tulis diri behi. Patak pelek kan no behi. Apa pelek ke mana? Pelek lah kalau dia lihat apa anak dia sendiri tak buat tak ada pelek. Ini apa dia anak diri saja behi dengan dia. Hatulah apa rasa hege, apa rasa peleknya. Anak dia pula tak ada lagi darah dia sendiri tuan pergi cahaya kerani. Padahal tak apa ni anak keluarga, anak diri saja. Datang dia tulis nak tambah apa jadi raja. Apa fikir kata bukit lebih daripada tapak tadi dia sekat khobah. Apa? Perasa lagi di mana? Perasa kata seteru madu yang mau ngaji sekali di pondok. Dia mau soyok muka nak ngaji ke apa. Dia mau tulis kata ayo apa nak tambah apa jadi raja. Hadah, tau mak ditakutkan. Aki majik lah. Dia tulis diri. Ayo apa tulis diri? Tak jaya apa? Tanya apa? Takut mana boleh anak dia ada datang dia nak tambah ambo behi ngak anak anak dia dia tak perpue ha tu pergi saya kerani adik ni tu ke tino pakai letak jadi gajo ke tino negeri sak itu rusak siapa dia nak takut muka ke tino jadi gajo pakai tino sifat lemah sungguh juga dah ada behi penting ayo ambo sampai kata dia menteng penting ambil ambo naik mangku negeri jadi gajo ada kena dengan cara kalau letak ke perpue ni behi oh weh nak takut mana ke tino orang kata kreh main mulau kreh hasil sejauh dah kena air lah biasanya orang tino kata lagi dah pasal king to me Allah orang kata tengok macam apa matuh mulut saya aku sakit hati itu main puduh orang tino king to me kalau tewas king ni orang kata tengok orang tino lah tewas tino tewas lagi mana tewas king bercubur tengok ha masuk dah orang tino wah orang kata macam masuk no boleh pop boy Argentina boleh dah boleh mungkin boleh buat nak masuk mana boleh baca mesti baca jangan lupa ngecik ha ha baca jangan lupa ngecik ha boleh buat dah Argentina boleh apa main kecil lepas lah kau palo boleh buat dah Argentina bayar tak boleh kita kecil boleh lepas lah gila belakang pun dia tolong dah. Betino boleh buat. Betino nak kepala. Boleh. Buat kena. Bu baik. Buat tenteng. Ada ha. Mai sapa semua motor ke dia. Tak nak kecek pun ni. Bawa molek dah. Tak ada baru dah. Dia dulu agak ya tangguh. Habis sutin negeri. Tapi betul hari ni apa ni? Sungguh sebab apa kata orang Betino nak sagu mano. Oh weh kata lagi dah Betino. Tino ni orang lebih no ya wi lebih hayat panjeh Tino apa panjeh pun panjeh so ya wah ah Tino lebih ha toko dua di tas tu hayat saya buat apa dua di bawah cium eh kecek jadi hak mulai teh saya punya kacet tahu tak saya puno tapi ya tak kena tombol pun tak oh nah tu lebih Poretino, lebih Poretino. Mu tak tengok ke? Hak besar dalam negeri orang panggil apa? Panggil apa? Ha, ha. Hak besar dalam tempat kita. Panggil apa? Ha. Hak besar pada tahan, hak besar pada kaum tap. Orang panggil apa? Panggil apa? Metap. Walau jatuh pun orang panggil met. Sampai apa nak orang jatuh lebih Poretino. Kalau tanuh, orang panggil met orang ni. Ha. Kalau bahasa Melayu tak, ibu pertewi bumi putera. Tak, tak ada lebih. Tepat kita kecing. Tak nak kawal min. Kecing tak nak kawal mok mung tu. Ni orang tak kerti. Ni sampai tu tengok orang jamuh tu tanuh. Oh siri. Dia tak khabar. Tak kita sendiri tu pun mari dia boleh tanuh tu. Ya. Kamu jadi dengan cik weh. No tu cik kusokam tak kena lani buat tu. Tak lemah ke benda tu kata dah. Siri tak ada dia tahu tak kena mau apa. Aning aku tak ada sebaik. Tak guru ya. Dia nak tambah ambo sungguh baik sungguh. Tapi sekarang lagi ambo duduk terkak ni. Hangin lah. Ya kerana dia nak tambah tu dia kata kena nanti 5 tahun lagi sebab apa? Sebab dia tanah negeri dia tu kalau tak cukup umur 30 tak boleh jadi raja. Pasal asal negeri nak jadi padan jagok padan terpukul. Ha nak aku tiada berapi nak kaya tiada berai nak utuh tiada kena berpunggung. Dia hidup pergi dengan umur, hidup pergi dengan orang hari ini. Ha, kira macam itu. Sabit kata. Dia hidup pergi dengan
usah-usah syirik ni lah orang okay, zaman dulu dah ada lagi usah-usah Hindu dalam perjanjian dia. Negeri kita sana tu Israel kita kena pergi dengan maha kuasa satu saja. Lagi pergi dengan utang, lagi berkira dengan nak setak lain. Orang okay, zaman dulu kalau nak pergi mana-mana lintah dia berjawab lagi dia boleh pak lain. Oh eh, suruh dia motor siar. Hak tu kena tu. Sirik pergi lagu tu. Nah suruh, laning ya. Zaman dulu kalau nak pergi kanak-kanak lintah dia berjawab, lagi pak lain dia motor siar. Pasal buat tak ngaji, buat jahil. Pas laning, laning kan ngaji belakang nak pergi mana-mana kak. Kalau buat jawab lintah, bukan siar lah pergi endak. Apa apa? Si Alik jawab. Aku kena. Ikat juga si Alik. Zaman dulu dia tak ngaji. Dia kata, hei. Jawab ikat. Siap. Alik kelek kau dah tu. Ya lah. Dia kata, banyak ngaji, banyak ilmu. Dah off. Lipoh kek. Apa babi boleh makan. Nukuk oleh si Alik. Wak selipah. Tak apa boleh babi. Ya harian makan. Ya wak selipah boleh. Oh, belak-belak. Dia kata. Sungguh juga. Baik. Kalau dah pergi dengan hukum, ada juga lalu lagu tu orang panggil kata Hindu, orang kata tak tinggal daripada dasar dulu. Pahala ni orang Islam lama dah. Orang zaman dulu lagu tu lah, pelik-pelik pergiannya demo. Kalau pergi dia mulai Rabiul Awal je pakak besar cara hajat dengan warga. Hari beranuk lagi pakak kunyau. Hari beranuk lagi pakak besar. Padahal hari beranuk saat itu sunuh kita lagi tak boleh buat. Padahal tak orang kenyian ni pakak hidup buat. Mokluk ni secara besar ke. Orang lagi, kau orang kata tak nak, kau dia mau besar. Sungguh tu, sungguh. Sunuh kita tak ajar dua mokluk. Lagi tak nak royak. Hadis mana sebut. Sungguh apa ni? Apa dia mau ngaji tinggi ke ngaji negeri luar? Buka mata telinga apa tahu tempat saya demo secara mana. Kita tak setinggal dasar. Semacam zaman dulu hari tu kalau sebut kata hari kebesaran, hari raya, ikut hari kebujaan, dia mau buat ketupat. Ketupat daun palah ni sebagai satu wajib bagi orang Melayu. Kalau raya haji mau buat ketupat, kalau raya puasa mau buat ketupat. Ketupat ni setengah daripada benda muncul. Tengok jangan buat dia lagi bersumpah dah dengan tukum apa ni. Tupat ni, ha? Benda bila moh hidup reka buah. Hak ni lah tak lepas. Daripada bila moh hidup baik kita orang Melayu. Oh weh, meh tak kong lah nanti tu weh. Amu apa baru nampak kalau kita tak diri menyipu dah letah dah. Ha, bucu dah colik ni dua bucu tu untuk tak kau nak sila dah. Acah nak uak tu pak. Tak kong tu nak ayak bagi muja. Muja di mana? Ha, tak tengok ke bucu dah colik ni tu. Untuk tak kau nak sila. Pakpala, kena menyipa tu. Hak cuik sikit, hak cerah tau tu. Takah dia tu, nyanggur tak kong. Eh, kalau mana pegu gitu ke tak? Tak ada kena makan, tak ada apa sekarang. Kalau tupak daun palah tu tak kong nak nyatok. Tupak, takah tu tak boleh makan. Tupak pisah, aku harang. Bila, oh, hanya no. Dia tak ada supa kan tak kong. Supa, supa kan tak kong kok. Tak kong hijau. Ramai nak pegu ke juga deng. Tupak pisah tu kau tidur. Oh heh. Kalau lagu tu kan. Sejak tu ngoh. Ku pun nak buat. Oh ya. Oh bubur-bubur kacik. Tak boleh makan. Hanya no. Tarik sakit perut tu kau. Tetek o mana tu tak boleh makan juga. Bila o. Apa dah. Air kecing tu kau. Alah kecing ku sokong. Dapat nak main pegu. Gua gamuk. Balah ngawe tak ada ilmu ke tu. Tak ada hujah. Habis mik oye kulit lagi. Akhirnya apa? Kita kena kira juga jalan yang sunuh kita tinggal. Siap kita nak pergi-pergi dengan Quran. Kita kena pergi dengan hadis. Lain pada tu. Dunia belakang apa? Bukan ada nyata apa? Selain pada Quran hadis. Oh, eh. Selain pada Quran hadis. Itu tak nyata. Tak nyata. Sampai tu kalau nak pergi dengan masa, pergi dengan ugahri, pergi dengan umur. Rusak abang ni. Rusak. Rusak. Cahaya lah abang ni. Apa yang nak jadi dia tahun ini selalu? Apa nak lagi mencok dia? Kalau apa dia dia tak nak, apa yang tak jadi abang ni dengan kena malu mati dalam agak-agak. Tulis surat siah dah turun berita kata nak letak. Dah teknon nanti 5 tahun lagi. Apa tak saya jadi? Tak saya jadi. Tak saya jadi. Mereka dia letak kami selalu. Ah, tu lagi kira dengan dia. Bagi nak buat si boleh tak boleh.
Tapi bihi cokong tu kok belakang tu boleh. Niki minta. Bihi sanggup dia nak turut umur. Nak pakat minta boleh letak tahun ni selalu. Ah, tu jami. Bihi tu nak kecek. Bihi tu nak kecek. Molek bihi. Apa dia tusuk kiri gajah? Tusuk. Ilmu banyak bihi. Ilmu banyak. Pengaji yang tinggi. Surah ni tak ada muka lagi amur baca boleh dah. Pak amur dok ponok lah ni bihi. Bukan dok ngaji bihi. Amur cok lama dah. Apa ni dia buat? Pak ponok. Amur dok mengaji atok bungu bihi. Tok bungu dia hajar amur ngabih ilmu. Lani kena amur balik dah hajar dia pula. Lah, geno itu lalu. Lah, teguk dah orang lah. Ilmu ni pun tuwe air lagi lah. Bui kau biar kau bui, aku tak boleh dengar lah. Lung peruk, teruk pada muk je lagi. Tui. Eh, muludah lah tengok. Kata belakang. Air liu ni bukan benda molek sama apa. Air liu mu, pokok-pokok mapoh bahu. Tukar sabun sebukuh tak gila lagi bahu. Bekali pahu tu bekas no air liu. Masing cik gigi lagi. Menyemen ludah tak belakang kita sama. Esok-esok nak ludah balik lain. Ini tak boleh sekaligus tak boleh lagi. Kuyak lagi masuk dua kali nanti. Aku namu gue ini ludah tak ada tengok. Tak belakang gue pun ludah. Hari ini kamu ada okay, ilmu banyak. Ini surat tak ada buka kamu baca boleh dah. Itu tak ada. Dia orang kali. Amuk itu, oh, kalau muk molek, enak pun molek. Kalau tukuk, muk tak ada leh. Aku tak agak lah. Kalau setengah ni moltok jadi raja, tak banyak hari ayat makin jawab pasti dengan pokok tak letak. Tui. Dua kali. Kau cakap tak roti. Kau kata nak duduk paling leng. Nak duduk paling leng. Kali dia memucung. Tak apa sama dua kali tak apa lagi. Masuk tiga nanti. Mulai-mulai tak putih kamu je. Mula-mula beriwi. Dia mata tak boleh. Weh, sini jalan ibu punggah je beriwi lain pula. Bawa sakut kata nak aku lindik. Dia mata jalan air aku punggah. Tuh. Dia ada meludah. Ngamuk ada keringat. Jadi kemenisai dulu. Hari ini kita kira jadi gajah tahun ini selalu pakai lama jadi gajah. Hei, amat orang ilmu banyak cahaya lah. Hei, kemajuan timur negeri kita. Orang itu sok nak cahaya pupu. Ada orang lebih saja, ada orang kaya saja negeri ini. Amat nak rapi, orang itu sok. Anak rapi, orang itu sok. Nak rapi, orang itu sok. Tak sewek ada orang itu sok. Nak wih ada orang kaya, nak wih ada orang kaya belakang. Amo nak wihanda kerja belakang setiap orang. Okay? Amo lek lagi tu. Amo nak bunuh sawah biar sok. Ni jaga belakang ni. Tapi kata nak lakuh pada dak naun dia. Nak lakuh daripada kejadian. Kok mohon kuasa. Lakuh kena pula sama. Mana ada hak kayu saja. Nak pakai lakuh macam mana. Mau beliau nak buat pagi. Beliau nak buat benar. Ada hak kayu belakang. Ada duit banyak. Nanti nak beli je lah. Benar tak buat. Pernah tu dia tak jadi sendiri. Dia budak dia kena tanik. Batah-batah aku tak dok beli kereta Pajero Pak Limon yang usah pun nak naik tak nama dia tak ada batah. Orang tak naik lah neka kereta. Pada bakal ayo lah kok Rio nak jalan lewat batah dengan panah. Orang nampak kok Rio weh. Mau beli kereta Pajero nak naik tak apa ya. Naik tak lemak tu buat tidur. Hari ni juga lalu aku nak ajar. Jangan menyembah lagi amun nak ubah tak se pesan dulu juga dalam ini pokok-pokok baik ni tak sedap tengok abih. Ha? Kita buat pesan baru. Yang pertama kita pilih betul, yang kedua kat tanya dah, yang tiga jatuh. Yang keempat hundur siapa. Buat cepat. Ha, jomi tengok dah abih. Aduh, jam cincin cekai yang terakhir ke. Orang ngaji buat popoh dah tengok lalu. Amboh. Tapi kata rakyat dia pun puji tak berhenti. Tak apa dah raja gila. Rakyat tak apa. Bawa boleh. Orang tengok tak cukup keren. Hari ni cuba abis buat. Kamu nak suruh hajar rakyat sama ramah-ramah. Kalau dia letak tambah sama jadi tahun ni. Menyemuh pesen ni. Kamu nak ubah. Abis buat tengok. Buat ini dah. Pertama diri betul. Yang kedua agak lagi dahi. Yang ketiga betul. Yang keempat hundur siapa. Cuba abis buat lama-lama. Mula-mula baik enam. Diri betul. Dan. Lepas tu. Dua kek tangan dahi. Dua.
Tiga jatuh tangi. Tiga. Pak hundo sapo. Pak. Ha, juga buah. Satu, tiga. Pak molek dah habis di mana. Buat cepat apabila. Satu, dua, tiga. Buat habis. Behit ni ngaji mudah. Amo haja boleh buat selalu. Amo nak sok behit lah jadi cikgu berlatih untuk mengajar gaya amo ramah-ramah. Kena ambil pandang ni mau pesan bagu. Amo nak tuju naik jadi atas balak. Nak pergi tutup supaya minta. Gaya amo tambah menjadi gaya selalu tahun ni. Wahai muridku sekalian. Di hari ini saya sebagai cikgu. Saya dah weh. Lalu mulai sakit sampai kata ikut letak. Mudah jadi. Wahai murid-muridku sekalian. Ya murid wahyah. Leseh. Kalau kata wahyah dia jadi obuh wahyah. Ya murid wahyah. Ngapa muridku tak nyauk cikgu memanggil awak? Menyauk. Nah, ya murid kuat ya. Muluk lah cikgu duk panggil ni. Hai. Muluk cikgu ni. Tak ada akhlak kali tu. Menyauk kepada cikgu itu tak boleh dengan secara begitu. Jahil adab, jahil akhlak. Banyak muluk je tu. Orang kata, ya cikgu. Ya cikgu. Betul murid. Moyaknya ayok lucing dia. Ya muridku Etin. Weh, hai. Hak ni buh anu weh. Weh kata sama bakal jahil. Kru tak puk nak murid gila. Parung kesok bong. Muluk dah cikgu duk panggil ni. Tak boleh muluk weh tu je. Kena kata ya cikgu. Kata. Ya cikgu. Cikgu. Malah cikgu. Ya cikgu. Ha, biarlah nak bagaimana dia telur. Alah, aku gigi. Gimana you telur, ngetak itu. Hari ini cikgu lagi mengaji untuk cara-cara menyembah pesan baru. Bahawanya, menyembah pesan baru itu, yang pertama, akak tangan berdiri betul. Yang kedua, akak tangan dahi. Yang ketiga, jatuh tangan begini. Yang keempat, hundur setapak. Buat cepatnya, satu, dua, tiga, empat. Buat murid kuat, ya. Siap. Pok gradis dia tu roti tak ada nak dengar rubrik. Masuk kita buat. Wah. Tak pandai dah. Bodoh. Tak lagi ku tebuk peluk. Buat gini, pertama berdiri betul. Wah. Berdiri betul. Betul. Eh. Berdiri betul orang okay, kata. Menengok kau dah. Betul. Hei, gue betul tolak kena lu. Tak lagi ku cabut usah cikgu. Lepas minyak dia untung. Dia boleh semua betul dah. Wadi aku baik ni boleh betul. Nanti saya nak boleh. Kita betul yang berani kalau nak betul ni. Hai, bahaya. Mangkis tajak-tajak saja. Tajak usah tu baik nasi juga. Betul. Ya mulai jauh. Ah, berdiri betul. Betul. Wap lah dah. Ha, biarlah nak buat mana. Dia tekuk belok. Tak ada gimana tekuk belok. Akak tangan jahi. Jatuh tangan. Hundo. Hei. Omoh hundo tak ada tengok. Hei, dolek laki ni. Jijok ibu-ibu kaki ibu. Tengok putus dah seribah. Macam lagi gedok. Terlupa. Ya muridku Etin. Ya cikgu. Marilah buat. Cara menyembah pesan baru cikgu akan ajar. Kau lupa tak erti molek. Buat nodoh saat ni. Tapi hundur sapok. Dia wak. Ha, buat gitu. Ha, kerja awak. Betul lah.
Aduh, bawa molek ni ibu kaki ku macam bekek. Pecoh ibu kaki. Siuk gigit ku. Cai! Bawa molek ibu kaki ketuk-ketuk kita senyum biar ni. Buat murid ku ete. Buat reno dia seguh. Masa jakit seguh. Yang pertama, berdiri betul. Apa dia nak tunggak kaki dapat cikgu? Ibu kaki betul dengan pusat cikgu. Lada aku cikgu. Kita tak boleh kalau tanya nak tanya ke umi pohon ni kaki mula nak tunggak naik sendiri. Jadi dia nak Tak ada tanya nak tepuh. Kita bangun tidur lepas pagi. Khabar-khabar ledor tengok kaki nak junyum kain codong naik. Kaki rocik. Buat molek ha. Dengan betul. Ha. Adik. Minta pi'ah. Buat molek. Ha. Nak angkat tangan dahi. Berjatuh tangan. Adik. Bila wabri. Guri pun sakit. Guku pecah. Bosan ngajak-ngajak. Gino sayang cikgu lagi. Tahu ya. Pakai gaji pering aja malah. Ku tak ada dempe hendak. Ku tak ada tergantung lagi. Ku malah pok. Mu tengok tengok nak wakna dah mak ke bekan. Lama wak tak kena ke. Tak apa lah tu. Mu tengok dah. Bila ku nak wak. Ha, ku nanti bila mu wak. Ku nak tengok kena tak kena. Kau bila ku pulak ku nak wak. Mu tengok ku pulak kena tak kena. Ha, kita gili. Ha, kita gili. Ha, bila yang tengok nak wak. Satu, luar, tiga, buat lalu. Akit tangan dah hiwa ya. Jatuh tangan. Ha, kena dah, sayang. Kena dah, kena dah. Ha, kena dah. Kamu tengok, mobil aku nak buat pula ya. Ha, satu, kau masuk ke dekat je lah. Duk jauh-jauh, tu tak silap mu mata tua. Kali tu, ha, kali tu malam. Ha, mobil ni aku nak buat dah. Dah mau. Bila aku jadi kejuk tu, dah latoh tak apa. Aku takut silap kau latoh tu. Ha, tak apa. Satu, dua, tiga, wak sing. Ha. Aduh. Ha, aduh. Ha, tak kacau. Tak kacau, weh. Dia mau bawa nampak atau kita bawa nak tenyih. Mereka kau nampak atau kita condong nak tolak kita balik. Buat ni tak kerti ni kalau tak penyeng dengan belakang kapok ke tulai makan. Ambuh dah. Oh, aduh. Pasal kita ni menakut sangat. Aku hidup menakut orang selama. Nampak kena ubah pasal dia sekali. Aku cakap cek dia mula gelap menakut. Kejuk lalak pun tak menyeho. Kata gimana tu ke. Belagoh minyo patah sekok apa. Aku nak alih hati ni. Main-main. Tak harap kalau Siti Ahmad jadi raja dia taubat pun tak tunduk ke bila. Raja pun namu. Tak ada pua kulit mari nak ubah bahasa belakang dah. Oh, mengaji pula pelik-pelik dia buat mengepek buku tupak. Dia buat balong kumuk luk letih dia mengaji maha. Buat harap modah naik kapal. Kayak dia pula jadi sekol-sekol tak pakai. Dia buat semasuk. Duk rasa aku nak legok dengan kapok lah kepala ni. Nanti tengok lah. Nanti tengok lah. Duk mengajar aku boleh fake pun sedap lah ni. Duk baca aku boleh YouTube pun. Ikut rasa nak kata untuk guru. Dulu tak kenal belakang. Nak pakai hadap naun ni. Nak pakai. Haa, hukum hak baru. Duk rasa nak pakai hak baru sangat. Tari-tari pun gait turun. Bagi hak dulu belakang tu bukan baru. Ada sebuah yang main, rasa kecek nak pergi lepas dia ikut rasa. Nak kita tengok secara mana. Ini baik dah cukup lalu hari ini. Serita Ahmad ni lah contoh telah dia orang kata. Dia apabila orang temu orang kata dia ni. Orang nak letak jadi raja 5 tahun lagi dia nanti tak boleh. Dengan sebab mana juga lalu hari ini orang kata. Orang pergi betih dia nak. Oh. Gaduh orang naik dari atas malam lagi tipu ibu abang ajuh sendiri dia serita. Dia jadi raja maura. Untuk nak wintabah dia jadi raja tahun ini lalu. Sebalah mana jadi gaduh orang dia lesena. Thank you.
bersama dengan ayah ni. Benar sekali ayah. Lah, ni kelek ni. Ni kelek kono. Lah, gaduh mana lo gak mana. Putu duit pitih berkalem ngaji. Kau gano ni kelek. Bukan putu duit pitih. Bukan putu sarope hidup ni ngaji tidur. Ayah, lepas. Nik lek ngakana mana royak betul-betul rekah kejek pek. Nik tengok surat kobas pucuk di waktu pagi nik keluar. Di kedai kopi kata ayuh saya tu nak tabah nik dari gajah muda dari tengah negeri. Lalu tu nik sekir hati. Ngakana nik ni anak tinggi saja dengan ayuh. Anuk dari daruh ayuh sendiri dah ada tuan pergi cahaya kerani datang ke anuk ayuh nak tabah nik dari gajah. Oh nik lek mari gaduh lo gak. Dengan sebab mana nak pergi sop tu tanya nak tabah ni jadi ayuh. Oh ni suka dah hati ayuh ni. Ayuh buat keputusan siap. Menetap marinduh. 5 tahun lagi ayuh akan tabah ni maku negeri jadi ayuh. Ngakana ayuh nak suruh pasok ni tak ada agak pekok orang lain. Ni anak TV saja dengan ayuh. Walau TV sekalipun ayuh tak ada niat kata anak TV. Ayuh niat buat sebagai kata anak lagi darah ayuh TV. Pak kenal nanti 5 tahun lagi ayuh. Asal ni ngaji cukup untuk si ilmu penuh lah badan. Lah ni ngaji cok dah ni cok lama dah bono. Apakah no ni tak kelek? No kelek tak kelek. Asal tak guru pegang suruh mengajar dia. Oh tak guru ni pegang suruh mengajar. Pegang suruh mengajar dia. Ya kena mana dia ajar ni kena habis ilmu. Lah ni balik kena ni pula ajar dia pula. Allah Allah Allah. Tui. Ludoh lot. Pak ayuh dah kerja apa lagi? Kerja dengan kerana omong ni belum cukup. Tiap nak jadi raja negeri. Ayuh pesan ni umana orang tua dulu. Tak ada sorang berhati. Sorang tetap tunggu dunia ini. Tak ada raja. Sana raja. Tak ada menteri. Bima menteri. Ini dia kena cukup. Omong juga Allah di bawah. Bawah 30 ke atas. Kalau tak cukup omong 30. Tak kena boleh jadi raja negeri. Nak jadi pada yang jarak. Pada yang terpukul. Nak hibur tiada berapi. Nak kaya tiada berapi. Ayuh. Ayuh. Bila pergi lagi dengan usul syirik. Dia juga lalu pergi dengan helu. Boleh dah kita ubah. Boleh dah kita tukar. Boleh dah kita saling kelek kepada Islam yang cuci. Islam yang sebenar. Mengikut daripada pengajian ni. Ayuh. Hak ayuh sebut saling benar segala-galanya. Yang juga lalu gaduh-gaduh jatuh ke sirik. Nak bawa kepada kita menjadi kupur juga lalu ini. Ayuh. Hidup percaya dengan orang habis. Hidup pergi dengan masa. Sungguh tu. Kita tak get. Sampai tu. Yang dulu litah di jewok, ha, pakai paling kelek. Lani litah di jewok, tiga dua. Siapa nama? Saya tahu. Kalau ayah dah pergi lagi tu rusak pergi dengan ayah. Tak cuci dari segi etika. Itulah ayah mengaji dulu juga lalu hari ini. Sirik saat itu kita menyembah selain daripada Maha Kuasa. Ini bukan kita semua. Dengan kerana kita mengaji siap dah sifat 20. Anaknya juga lalu hari ini kita pergi dalam dada. Dia anaknya juga lalu sifat wahda niat. Dia bagi siap wahda niat daripada perbuatan. Wahda niat pada anaknya juga lalu hari ini sifat. Wahda niat pada zat. 3 kali ini kita bagi siap dah. Buat apa lagi nak berlaku benda siri? Dah ayah hidup nanti sifat 20. Dia sampai bergakil pergiannya silap. Sifat 20 tak ada dalam ajarnya sunuh. Sunuh kita tak nak tinggal dalam Quran. Tak ada ajar dalam hadis. Tak ada sebut. Sifat 20. Tak ngaji tu. Dia jadi selerok. Ngaji sifat 20 tak boleh. Hei, ilmu kalah. Yunai. Buku tak ada sifat 20 tu. Dia pegu tanya sikang, tanya kerot. Habis kata budak dia ngaji. Sinyak balik puak dia. Lah nak berhijau tak boleh. Nak lawe kanu balik minum darah cukup lekat. Muk dia apa soal ludok. Habis kata burung telakor dia buat lo pego lah. Kukuk malam. Begok dia colok. Gelepah malam. Kau nak tidur pun tak boleh. Malam kau. Kukuk pula sedap dengar. Ibu kur kikih. Jawab nak nukul gada kebun. Apa ke pegol? Tui. Lah sama aku ketemu. Hari ini kalau ayah nak tabah.
Kalau ayah tak saya tambah tahun ni, ni sendiri boleh lekat dengan ayah ni nak lagi juga lagi ni ayah. Hagan boleh kata gitu ni lagi, tetap ni tak duduk. Malu kok ni. Notis kelak turun surat khabar siap berangkat segenap desain terosak radio. Datang kena tunggu masa lagi 5 tahun. Apa pasalnya? Mati dah nak nyanyi orang tua kata pergi mata tak apa. Ni kalau nak pindah, ni tak duduk kalau ayah tak tambah tahun ni. Bono pun ni nak wangi sama dengan ni juga lalu ni. Kita pakai pindah, kita tak sodok. Sungguh juga ni bono pun tak duduk. Dia mau mungkin nak ustak sungguh, dia mau mungkin nak cahaya, kita nak pakai siri. Dia mau saat itu wih hati, nak wih kita duduk ya ni. Bono nak pergi sekali dengan ni juga. Jangan. Hari ni apa yang ada penting, cerita apa yang ada layak, apa yang ada timit, takut usah anak adik juga. Bukan ke ayah dia ni muda, bukan-bukan muda. Bukan kira yang cara tua dia suku juga lalu hari ni. Bak punya apa kita punya untuk di atas. Tetapi bak juga lalu keturun ni kita kena jaga juga. Nasab kita sebagai satu wajibnya kita kena jaga. Kalau adik waktu hati anak kita rusak juga lalu hari ni anak adik. Apa yang dia nak mati tak banyak ni dah adik. Tapi negeri kita kena jaga. Itulah ayah nak letak tahun ni ke tak. Hal ni begini lah juga ni. Kalau sampai setara tu, ayah pun terpaksa. Tetapi ayah nak buat kebersimpul lah sekat ayah tak boleh. Ayah kena tanya ke ayah dulu, kena ke tak kena. Tak ayah tanya ayah. Sampai ke ayah dia pakai setuju juga lah. Ini nak letak apa lama dah. Kalau ayah tak percaya, cuba tanya abis. Tanya abis ayah, tanya abis saya, tanya abis mak. Dia mau ni berapa kali dia tanya. Dia mau buat sekir sama dengan ni. Dia mau katakan, no, ayah tak tabah ni jadi raja. Kalau ni, ayah tabah ni jadi raja. Negeri akan maju lebih pada ni. Kalau ayah tak percaya, tanya tengok abis. Abis kau yang kena lah. Kalau sebalah tu ni. Gusti di sebelah belakang, ayah nak pakai sos ke ayah. Kalau ayah pakai setuju, ayah letak selalu. Kalau ayah tak kena, apa boleh buat? Tanya dulu ayah. Kita nak beli wahmat tewa dari ayah, waduku alasak kita kena kejap. Jangan gaduh buat kasi boleh, kata manis masa. Bagi aduk depan, kita kejap dulu. Oh, wah. Gaduh kata masa, bagi aduk depan, kejap. Bermuluk, tengok dulu. Dia kita nak beli apa-apa ni kena kecak. Oh, nak beli wah maktai dia kena kecak. Nak beli wah dokang dia kena kecak. Huh? Dia kena kecak lah kau. Tiap kita nak beli apa-apa wah hukum langit tak lagi bumi, dia kena kecak lah kau. Bagi nak beli cukor dengan pelapik tak kecak. Dia kena kecak lah kau. Cukor-cukor pelapik-pelapik pun ada kecak. Kecak cukor. Bau buruk. Wah iya ni kali kecak pelapik ambil luruh gigi. Saya kecak topi, bah. Nak dia belecah luruh rambut gadu. Hari ni gusti di belakang ni, ayah nak tanya, ikut lah hari ni gayak ramah. Habis ni, beyoh, betik, bemak, gayak kena belakang. Sekali ni berjaya, bono ni boleh mengetah nak gaya. Kok bono buat jangkot, eh, tu usut ni belakang, dia beriye lah ni. Hari ni baik, habis. Aku nak tanya buat kesimpulan dalam suara hari ini. Tetap yang juga lalu ini daripada rakyat pakat buat kesudahan. Kesimpulan kata nak letak selalu ke atau nak tunggu dulu lebih cukup umur. Habis ini berkena hak mana kalau kita letak selalu malah mana kata. Ha, kena eh? Setuju? Habis ini setuju letak selalu? Setuju letak selalu? Sahabat kata, ayo. Dengar kata ini rakyat ayah tak percaya. Dia kejap tengok sendiri boleh tahu kata mana. Pak ayah tu setuju ke tak setuju? Kata setuju ayah. Setuju ke tak ayah? Kalau letak tahun ni selalu dia jadi raja. Setuju. Kata setuju cik. Setuju. Hai kok lu yang tak nak tanya ni. Aku kata dah. Hari ni abang ayah pun setuju. Dua dah setuju. Tak kena tanya dah ayah. Dua lagi. Untuk beri gila ni. Sama nak ugak mantap. Tak mahu lewek nak ayah. Hari ni abang ceng berkena ke atau tak kena setuju ke tak setuju? Kata setuju. Setuju. Tiga dah setuju. Bemak kalau mana kata? Sikit habuk tak ada setuju. Hari ni sama lagi suku.
Kamu suruh kata setuju itu setuju apa ya? Tahu anakku saya suruh kata. Ah, tak ada apa. Lepas setuju masuk J dah. Malah jamu pejah. Ni cakap bunga aku tanya duduk tak ada dia dah. Ah, ini ayat pakai setuju berlaku lain pada bermak sorip tetangnya tiga dengan satu. Pasti kena benar pada tiga. Tetap amat tambah ni juga lalu ini sekitar amat. Naik maku negeri tahun ni selalu kena banyak suara balik setuju. Cai, cai, cai. Yo, yo, yo. Cai, cai, cai. Yo, yo, yo. Buat. Kau ni nak jadi pol di belakang ni. Dia pun sungguh ada cahaya bernama tak. Coba dia ada ujung apa. Aku tak ada roti lagi. Jangan kena roti. Neseku berpas teng-teng. Hari ini tetap ayuh tambah nikmatku lagi. Menjadi raja tahun ni sebagai kata raja muda. Nak luk negara menyetuh lagi. Si besi ahli mengerti. Dia buat persiap besi ahli pakai dia. Nak nyetok tak kisi untuk buat penyelamatan. Oh ni jadu mengapa lah juga. Sahabat mana dengan kena-mana pertama buat perjumpa air dengan rakyat ramah. Amu asal itu sanggup untuk nak duduk negeri menyetuh negara berkasi yang ayah. Gelo bergerban jiwa untuk memuja rakyat asal rakyat sendiri. Maka dia tidur di dua mandi basah. Walau kata amu asal itu berjaya mata mati lagi amu gelo bergerban diri. Aduh kemat. Diam cing-cing cekian terakhir ke. Tak dengar ke tu. Kaya tak dengar ke elok bergerban jiwa untuk memuja rakyat. Kekek boleh kekek belakang siapa-siapa apa. Lekek ke bisu. Mula kekek tu sedap. Elok lah aku mana-mana aku. Ha, asal rakyat buh kita. Kita nak tunggu rakyat. Kita nak jaga kesenangan rakyat. Ha, rakyat duk rumah garik. Ha, orang jadi dekat rumah batu besar. Lah tu belaka tu. Pagar demo tu pun. Eh maha pada rumah kita lah. Hari ni ni apa jadi raja. Ayah nak kelih kedok canggur dengan sebab ni nak ubah. Semenjak daripada hari ni. Sampai bila masa sampai ke semua. Ni nak ubah juga lah hari ni ayah. Kau seluruh kenik lah. Sebelah kuih mana sekalipun sebab mana. Kuasa duduk pada ni sepenuh-penuh. Rakyat mengandak apa rakyat tengok cara menyembah bahasa yang baru lagu mana. Abihik, mari semua abihik. Ha, apa ni? Ha, semua raja agam, cerita Ahmad, raja muda tengah lama negeri. Molek kedok aja, comel ni, comel kedok mana. Lah, tapi kata orang okay, dengan jiwa, popo, pemolek belakang. Gerelah, tui. Lah, sama ludah. Hari ni apa ayah mandi semua hamba ayah. Anak ayah juga lalu semua hamba ayah. Haa, apa ni? Imu kaki ku ayah. Lerak ni jadi dijok. Ada sekelai, dia ku senaja. Beceng mandi semua hamba beceng. Nanti ya lah ku. Eh, nanti tak bersih dia cikgu tu lah ukar masih elok dah. Ukar apa? Tahu ku tak boleh. Buat sedok je dah paling-paling dah jadi geno. Itu. Semua macam. Apa nama dah jaga kaki dah payah apa? Nak lawan apa nak sepak apa? Dah, 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 dah. Itu kita perlu goyak dia cikgu. Semoga dia, ha, dia pesan dia lagu tu. Kokok asuh, kokok ajar. Nak buat geno, dia lukak bemak dah. Bemak lagi semua apa? Maaf batik semua. Sekutai muda Raja Agung, sekutai Ahmad Raja Muda. Apa pun boleh jual aku. Beli buat apa pun, semua batik agak dia apa. Ha, kenapa biar mak tak buat sebagai orang ramah biar mak? Tak andam. Ha, kenapa tak belajar? Maksud gue biar jadi cikgu berlatih. Jadi kerufut juga mengajar. Biar mak tak ada mengaji. Tak. Agak nak bermak tak ngaji. Orang lain boleh buat belakang datang bermak sore tak buat. Bermak tak belajar sebab apa? Malah. Agak nak boleh malah bermak. Ah, dia malah sup tak nak tanya lah. Tengok apa lagi dia kata malah. Dia kata sup dah lah. So malah dua terlupa tiga nak berok.
Alih om kau tu. Bemak. Amboh ni bemak. Bukai guk laka. Bukai saing klon lo bemak. Amboh gajo ni bemak. Nah, tidak lagi. Nah, dah sampai semua. Buat sebagaimana monok bemak. Apa buat semua aku? Semua raja aku nak gaya, Sultan Ahmad raja muda tengah lama lagi sebab gata manja bagi sekali raja, semua patik harap dia aku. Amo tak se bemak bek ni, dia tak se sudah. Ada tak payah mana ni? Amo semua-semua biasa bagus, tak panah. Hanya nak tak belajar, malah. Bemak? Buat selogor dengan amo, buat bekok dengan amo, bemak tak kena amo. Buat kali ni habis saya sama semua memang. Semua memang. Aku batik semua aku. Aku wajak dah. Aku tak sih. Hey. Tak sih sudah. Tak beda. Ayo. Sama dia nak lawan apa. Ayo. Memang. Gano kasar gitu lalu memang. Dia gajah memang. Gajah hening pula gitu. Mening tak buat raja juga. Boleh rasa. Tulis tak kak. Wah, mau raya. Keturun ni mana? Bakar mana? Nak jadi raja. Ambo kalau jadi raja, ngolek tak apa. Ni tak ada apa lagi ni. Jadi, sakning cetak tak kisi. Tak ada 5 minit. Jumbo tak ada nak anak lagi. Ay, cepuk kepala raya dah. Esok pun tak boleh tahu pun. Tak mana saya sangat mungkin tak sujud ting. Memang. Itulah dia gajo. Gajo lagi dia pasal itu. Tak mengaku gajo ke lagu itu dia. Memang tak turut kanak dia. Buat sebagaimana dia nak memang. Semua pasal baru. Itulah ingat dah semua. Tadi cengenyuk dah semua. Baik ni. Anak leh dengan sekilap mata rakyat tak ada nak kira juga. Sekarang terlacam lagi tak igak. Nampak dia pakai selipar jepit kain sarung gelap pia. Duit kedal dengan api merah. Dia tak igak. Perjalanan tengok dulu. Ni jok. Masa sedadu tak ada gamuk ni. Kalau hak pakai telung-telung baju dalek, kasut kulit satu tak igak. Kalau orang kapung hak pasal belik kepala kain lepas dah. Salah sebut langit api merah. Cok tak kena tepat pun igak pun cita ayah dah. Dia sobat igak lah ke seluar telung tu lah. Hal saiz-saiz tu lah dia reti naunek. Orang kampung ni bukan reti naunek. Nijak. Sama demo sama dia tusuk. Tak pandai nak igak. Dia kenyek nak ye orang kampung ni. Tapi kata naunek negeri siye tak ada lagi. Lagu mana naunek sakit labo. Lah mana memang senang dia sakit labo. Ha? Halkak nyamuk, lalak. Hagah. Gajah ke dah di perak. Wih ada duit ya. Halkak gok mabau. Wih ada namu ya. Wih ada perekak ya. Tak lekak. Ada itu lagi senang dia sakit labo. Kalau halkak pun nyamuk, tuyuk halkak. Kalau lawa dia pergi perak. Panah mulut kecek banyak bersama. Semua sama buat sebagai dia nak. Semua. Apa yang batik semua. Itulah dia tak say lagu ni. Ah, jakit pun hak tua tu eh. Pau ni pun buah ini ketok juga. Bukan ibu baju tu lah. Ini dah weh tua pesan. Pesan apa? Tak boleh gali lagu tu pergi jambe. Jerak air tahi. Wah, sama kata kita ni jambe. Air tahi. Dok, mutu tahi tu. Matilah sama, telakom. Tak telakom lah, telah masuk tengok. Kita ada om, blok palo lah. Memang, kaceng ini memang. Gajah tu memang. Sopan lah, mau ke luar. Mau dapat kemarin kita tengok suka-suka. Mengatur kulit tidur aku ni. Cukup dok, suka mupa. Mungkin aku nak suka. Esok ejek dah kopi pula. Dia tu, ada hoya tu. Dia tu, tu. Oh, duit banyak tu. Dua malam, kalau kerok sedik tak wih. Ha. Tak tunggu sakit hati. Ini semua sama kali ni habis lah. Aku suka. Apa yang berarti semua? Itulah dia. Tak say sama. Hei tak say. Sudah hak ni lah. Aku sedih sama. Aku pun sedih. Ni memang kamu demo. Ya ada bateri. Kita akan mau keisi tu jeng lah perut.
Ini mau panah kita apa panah? Memang gajah itu memang. Sampanan. Menurut saya, iya, aku kini ada makan rumah lagi. Takut jadi lewat masa lama sayur nak main. Mungkin tak ada bola, bakal ludah nampak tak apa. Aning lah juga lalu sama. Aku ini sedih hati kerajaan. Sebab mana dengan kena-mana lagi tak isi. Wajah tak pakar sama ni lagak ada naunnya. Harapkan juga lalu kacing gigi belah belawak mata. Anak kan agak kaki telah belok dada sama bergubah-gubah. Sama abah mak lah tak ngaku kaya. Sama abah. Sama dia buat kano royak. Dia buat. Buat kano cuba royak main nak dengar. Sama abah. Sama abah sama. Aku ni kenal mana dia buat cuba royak main nak tahu katik mana teriak gitu abah tak cah buku. Dia buat kano, dia buat kano, buat sama, buat kano di mana, kano, benar sekali, kano di sama, sama buat sama, kano di sama, biasa kano, adik cuba goyak, biasa tu biasa kano, biasa, sama, mari ada. Lagi weh bagai pelik bukan nak temak tu sama abi manying mak lako jadi kena adik sama be sama wak jano wak sama sama wak sama kena di mana adik oh iya lah yang diterjuk aku tak tahu kena di mana kena di sama kena di mana tu wak sama kena sama. Biasa kena adik, biasa sama. Itu saya. Tak jenisnya lagi. Sama, buat sama. Kena di sama, biasa sama. Tebo, Kuju ke saya. Oh, magisnya senyap. Kuju tak ada dengar. Nah, Tebo, anak tahu dulu. Pakai pelat. Tadi kau iya, kau iya, kau iya kau siapa? Enggak. Bagi pelik, bagi ini salah. Bagi rosio. Kuam lap, kuam lap. Nanti, bu. Tadi bisa lihat dan tidak. Wah, bu. Nanti, bu, kau iya. Kau iya, aku mungkin mana? Sama. Ah, sama, kena hamba kaya. Dah. Apa sama, bu?
wak sama. Ino, sama wak sama. Tujuh saya tak ada lah nak gebet cinta. Tujuh keno. Oh jadi keno di mana? Keno di sama. Asama wak sama keno di sama. Pak biasa keno biasa sama. Doe sama mana? Sama 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 siapa sama? Begitu pakai sedangnya kamu beroyak po po nak beroyak sama wak sama keno di sama biasa sama berapa puluh sama. Aku nak bile ni misa sama ni dek jokong sini. Nah, ini sama di jokong sini. Mari ini sama ini. Buah sama ini. Nah, ini buah sama ini di sini. Nih. Aduh. Pas sama mana lagi nak waso sama? Hah, sama ini mari. Waso sama di sini. Nah, ini waso sama ini. Nah, ini gak waso sama. Lepas itu sama mana lagi? Buah apa sama? Itu nak main sekah. Kaki-kaki jodoh-jodoh untuk papa. Habis saya ni jodoh ni. Dia mau kata iki-iki kaki tak boleh. Oh ni nak buat naiknya tak boleh. Naik tak tahu. Bagus tali dia mainnya. Nak tubuh. Nak tubuh naik mui. Tarik. Aduh wajah gila. Tak kamu. Mari senyak-senyak. Tegur awak kejuk. Itu naling tuk-tuk. Mujo tak jadi wajah-wajah. Wajah wajah. Kau muda main sekah pun. Ya. Saya kau bisa bagi bule. Saya kau bisa bagi bule. Apa namu? Sama wak sama. Sama wak sama. Pada kena di sama. Itu tidak mau lagi. Itu beraso. Beraso kena. Beraso sama. Ya sama mana, sama-sama adalah. Bukan sama neng ja. Buh kamu nak raya apa sama wak sama kena di sama rasa sama. Sama tu di sini sage. Sampai ibu dok berau ba. Amboh panah dok rekoh sak ini. Kali ni ikut yo. Ya tak, ya pun tak ada dah. Gama penuh kot dan aku ni. Okey, udah lah. Buat geno kita dah kata, ha lah, dah agak atas kat semua. Dia kan nak duk, nak nak bining. Aki boleh kak, nak pergi senek lah. Kalau aku hujung, ni ada rohnya kosek ke demo. Kita nak duduk molek, dia mau buat buku. Kita nak duduk jadi molek, dia mau buat pucuk. Tak kot tu, kot ni, tak kot ni, kot tu. Lah lah sekejap amat. Muduk di sini, mau makan di sini, mau tidur di sini. Kau mau berok di besar, mau ketuk di busuk sudah. Aku selagi tak boleh beloh kepala sekejap amat. Tobak. Tiga kali, aku menepuk bomin, aku tak jijok kulit dalam negeri kerajaan-kerajaan orang merah. Awak yang ni pada yang dia mau buat kat aku kain dengan kaki sepok dengan tangan. Kerja eh pun turut anak tiri dia gelo lagi hamba. Dia mau orang baru aku orang usia tak lagi tak yoh yoh gitu lagi duduk tupai tak reso. Jangan kata kena juga kau supoh maki gode katok petik lidi tak rajin jeling lagi tak guna. Jatuh dia ni bakit buka makan sikit pakai banyak hamba lah kain dengan kaki sepok dengan tangan. Mundur lah kerja eh kerja mau dah. Mutupai anak kiri mungkin senih apa kemampu. Ada aku. Pak kena nak sikit aku. Aku tak hidup sini. Tak ada bosan. Hidup lain boleh. Bomi luah. Tak ada pelat. Tak ada situ, situ. Tak ada situ, situ. Tapi buku makan tu. Pelat. Dia duduk tempat biar. Nak makan menamu. Tapi nyak do tu rezeki selagi tak sapa tak habis umur rezeki pun tak ada nak boleh makan situ. Okey kata dah ulak le batu ada makan ni. Utung batu tak dapat ditimbuk, utung sabuk tak dapat ditelek. Utung aku pun sempat tu juga. Dia mau tulis surat di gelewa lagi doh. Nak jadi lagu ni.
demo belako. Gitu kok ibu kaki belako kok ini anak sik. Tapi kok paling kulit tengok rabumu. Biasa sayu hati nak tinggal. Nampak ini anak pulak kak. Sebelah. Oh lah. Sa'ong ku pulak buah. Dia tak ada ku kali. Dia jetik. Lingok dengan dia umur boleh rasa lanyuk. Cuma itu lingok. Dia sekeh palo dengan dia umur. Dia pakai sepak buat buah bola. Nampak ini budak tu buah. Kuih dia mahu tanya timung balik suai. Dia gebok. Gebak dengan gebok. Takut pakai adik ibu dia. Bawa sudu di korek. Pakai dia tahu. Dia tak anak aku aja. Pada tak ada aku, tak enok, wala buah-buah buat enok itu. Kau masa kecil, mata jadi damar, duk suluh nyamuk ke dia, pohon jadi jamu yang tempat dia berok kecil. Boh, dia besar, nak boleh tupai pakai gai, kita kena tinggal dia pula. Aku tuju enok, tak ada enok, aku tak boleh tinggal emok sana. Muduklah wis ni. Akeh wis ni tidur jadi gua mandi wis basuh kalau kula mak selik ya. Lepas doh munak belaki ke belaki. Ada duk sore baik belaki pada buje baik tu. Huduh ke tutu cuma wis kecek dia duk sore. Dak yo. Sik kena jadi. Bye bye mik nak. Wahai angin bertiup, menyampaikanlah salam takzinku kepada istriku yang dikasihi. Kalau tak matiku, tak matikan. Lain kali kita berjumpa lagi. Wahai istriku, nama takdirku. Dia main buat belah tengok-tengok lah muka. Tak kau lah. Sebab kena nasib kita tupai orang ni lah. Dalih kita tupai sekami demo. Kau masa orang gagah tubuh muda. Kuasa. Duk ada teh ke kerja buat. Demo saya lah belakang. Dia tua sekarang. Gak mau lah. Gai pun tak ada nak kerja. Tak boleh. Gak nganying lagi mahanying. Ada kau nasib ku pula. Mati di situ, tanah kuburku di situ. Hari mati tak ada. Okey, dok atur dok. Wan ke dah rudai, tapi wan tai, mai mi kray lu. Bye bye, Jenna. Menangi hati menangi. Ku menangis saja, menangis hati menangis, ku menangis saja, tapi dah rasa emani. Yeah.
kita tubuh tua menangis, hati menangis, ku menangis soge hati dia ya so emani kage ku tawa hepe aku tak putus asa lemah nok nyawa tak de satu hari berjaya roti ditanya Tuhan menangi hati menangi ku menangi soge masa aku ada tenaga bagi budak mau berguna bila ku amat sudah tua batin macam hanyi seka inilah satu taladan kalau tu pejuk ke konge lewat contoh dek kita tak gok kerja menangi hati menangi ku menangi soge habis dah rasa emani kulik tu tawa hepe lepas tu itulah sekarang dia kerana dia pun kita kata lo ni terdekat pukul 3 mau pula ni sangat lah malam ni tu puas hati lah bagi sekarang kerana kita mula daripada pukul 10 lebih-lebih hingga sampai kalau lo ni terdekat pukul 3 berasa kata patut dah tengah masa pada tu teringat permainan yang bos silap salah walau kata kena tak kena ada lebih kurang ambo harap pun sekitar maaf silap salah sikit banyak kalau ada benda campur carut minta demo tak ni tinggal taruh dekat panggung ambil lah benda baik putih ambil buat peladangnya hidup lepas tu pula tolong tunjuk aja lagi bakat-bakat beki seni permainan budaya orang tua kita sebagai kata satu pusaka dalam budaya untuk supaya anak cucu kita saat itu boleh bakat-bakat jago. Sekadar itulah malam ni. Daripada pihak amur romongnya. Goya kulit yating sago. Daripada arwah awal sago dulu. Kalau orang tua pun kena dengar. Pasal aku kelawar sen ni tu. Dia saat itu boleh kata maju jugalah. Tapi learning saat ini tak sedaya upaya lah dia dekat dengan pukul 3 orang meminta tamat cerita. Kalau dia mau tak puas hati, ikutilah di dalam ruangnya Facebook. Yatim Wayang Kulit. Ataupun dia mau masuk dalam Chong YouTube Teng Sago. Bolehlah dia mau tengok dah sepenuh cerita, banyak cerita mau buat. Pakak-pakak sokong. Seni permainan dengan sedaya pakak tekek. Lai bakat kece sebagai kata satu jalan untuk kita saling tenang hidup menesli budaya melalui alam dunia moden segala berada dalam ingat dan sejago. Akan apa malam esok malam lusa ambo kena dibuat persembahan di kawasan Lambok Jabak kalau nak ikuti boleh di dalam live shot Facebook Yatim Wayang Kulit. Malam ni ambo minta mengundur diri berhak pada setakat ni lah saja berdoa semoga selamat bahagia maju jaya murah ke rezeki mudah cari makan lagi mati dalam ujamu dengan kata Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wassalamualaikum selamat malam belakang.